Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung yang terhormat Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, yang terhormat PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, yang terhormat Kepala Brida Bapeda Bapeda Litbang di Provinsi Kabupaten Kota, yang terhormat narasumber yang telah bergabung pada kesempatan ini, yaitu Bapak Dr. Agus Widodo selaku PLT Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah dan Bapak Eka Gandara SPI, MSi selaku Koordinator Pelaksana Fungsi Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Masyarakat. Yang terhormat mentor Bapak Aswin Firmansah juga selaku Koordinator Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada UMKM. Serta yang kami hormati seluruh peserta webinar yang telah bergabung melalui Zoom dan kanal YouTube. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dalam kegiatan seminar series penguatan brida dengan tema fasilitasi pembinaan inovasi akar rumput atau grassroots innovation dan usaha mikro berbasis iptek. Perkenalkan saya Dewi yang akan memandu acara webinar hari ini sampai selesai nanti. Ijinkan saya memberikan pantun pembuka. Teman lama saling sapa, tukar salam sambil bertanya. Selamat pagi, salam jumpa, semoga kabar sehat semuanya. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan susunan acara pagi ini. Acara dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan foto bersama, kemudian sambutan sekaligus pembukaan dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk tetap duduk dan sikap sempurna. Baik, acara selanjutnya adalah foto bersama. Dimohon Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Kita akan mengabadikan kegiatan hari ini. Bisa dibantu oleh host. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan ini berjalan dengan baik, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inovasi akar rumput atau grassroots innovation merupakan penemuan yang dihasilkan oleh masyarakat sekali masyarakat luas secara individual ataupun berkelompok. Inovasi jenis ini memiliki peran dalam meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah atau UKM. BRIN sebagai pembina teknis dari BRIDA berupaya memberikan berbagai fasilitasi kepada BRIDA atau preset yang ada di daerah untuk mendorong terbangunnya ekosistem inovasi dan inovasi, inovasi di daerah. Salah satunya adalah pendampingan inovasi akar rumput atau grassroots innovation dan usaha mikro berbasis iptek e yang diharapkan mampu memberi solusi dari permasalahan yang dihadapi pelaku inovasi dan UMKM di daerah. Webinar ini adalah kolaborasi antara Deputi Riset dan Inovasi Daerah dan dengan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset Inovasi Nasional, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengar arahan dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Bapak Dr Yopi sekaligus membuka acara webinar kali ini kepada Bapak Yopi kami persilahkan. Baik, terima kasih, uh, Mbak Dewi. Mohon maaf tunggu sebentar. Oke, okay, sudah terdengar suara saya, Mbak Dewi? Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat para Bapak-Ibu narasumber hari ini seharusnya Pak dan Nugraha eh, hadir sebagai pembicara tapi karena ada musibah akan diwakilkan oleh eh, Pak Eka dan Pak Aswin dari Direktorat eh, Pemanfaatan Riset Inovasi pada Kementerian Lembaga Masyarakat dan UMKM eh, Kedeputian eh, Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN. Kemudian yang terhormat kepada Pak Agus Widodo dari Kedeputian Riset dan Inovasi Daerah akan menyampaikan terkait peran Bida sebagai Direktur uh, Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu para peserta uh, dari uh, Kepala Bida, Kepala Balitbangda atau Kepala Bapeda BIDA Litbang atau wakilnya yang hadir hari ini. Kemudian Bapak Ibu para inovator dari berbagai macam uh, kalangan, individu, masyarakat, atau komunitas yang ada. Kemudian Bapak-Ibu wakil dari UMKM, UMK, dan semua Bapak-Ibu peserta webinar pada uh, pagi hari ini. Terima kasih uh, sudah hadir dan Alhamdulillah uh, kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak-Ibu sekalian uh, dan bisa mengikuti acara uh, webinar kali ini yang uh, dimana temanya terkait Sangat spesial nih, menarik sekali, yaitu fasilitasi pembinaan inovasi akar rumput dan usaha mikro berbasis ITEK yang merupakan kerjasama antara Kedeputian uh, Riset dan Inovasi Daerah dan Kedeputian Pemanfaatan Riset dan uh, Inovasi brin uh, Bapak-Ibu sekalian, uh, jika kita bicara terkait inovasi, uh, ya, tidak semua harus berus selalu terkait dengan teknologi yang canggih ya Bapak Ibu sekalian. Inovasi akar rumput uh, biasanya tumbuh karena kebutuhan, problem yang muncul di sekitar kita, di sekitar Bapak Ibu sekalian, ataupun tantangan yang memang dihadapi oleh uh, baik individu atau komunitas masyarakat dan berusaha uh, mengeluarkan uh, ya inovasi-inovasi untuk menangani problem atau tantangan kebutuhan tersebut. Nah, tapi kita mengetahui bahwa Penerapan inovasi yang muncul dari akar rumput kadang-kadang seringkali mengalami beberapa kendala karena memang eh, pada dasarnya menggunakan mungkin menggunakan metodologi yang ada berbeda dengan metode R&D atau research development yang pada lazimnya dilakukan oleh pada SDM berisar. Eh, di sisi lain terkait dengan usaha mikro juga seringkali terkendala jika lo membutuhkan suatu adopsi teknologi yang uh, dibutuhkan oleh uh, usaha mikro tersebut untuk mendukung usahanya seperti meningkatkan kualitas produknya uh, upgrading proses uh, produksinya agar lebih efisien dan lain-lainnya nah uh, Bapak Ibu sekalian uh, inovasi para SDM pelaku yang bisa menghasilkan inovasi agar rumput ataupun para pelaku usaha mikro itu sangat tersebar sekali di seluruh Indonesia di berbagai macam daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kali ini pada kesempatan kali ini kami mendorong eh, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang akan dibentuk, sebagian sudah dibentuk oleh para pemda eh, atau ke depan akan dibentuk BRIDA di seluruh pemda eh, level provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia ini. Uh, di mana BRIDA memiliki tusi untuk melakukan uh, tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan seluruh kegiatan litbang Jirab invensi dan inovasi di daerahnya masing-masing. Nah, melalui BRIDA ini kami harap uh, BRIDA dapat berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada para inovator akar rumput dan juga para pelaku usaha mikro yang membutuhkan idek ya. E pendampingan atau berbasis itek e tersebut di daerah masing-masing. Nah, BRIN Bapak Ibu memiliki tugas memberikan pembinaan teknis terhadap BRIDA ini di seluruh Indonesia. Nah, kali ini kami berusaha memberikan ya, fasilitasi kepada BRIDA untuk memperkuat hasil inovasi akar rumput maupun memberikan solusi kepada terhadap kebutuhan teknologi bagi usaha mikro yang berbasis itek. E salah satu skema yang ditawarkan melalui pembinaan teknis itu adalah ya skema hari ini yang akan rumput dan uh, usaha mikro berbasis IT yang baru dimulai tahun ini ya uh, dan ini akan saya mendapat informasi ini akan semakin meningkat untuk tahun 2023 nanti. Nah untuk itu uh, kami berharap melalui BRIDA yang akan menjadi ujung tombak di daerah Brida bisa berperan pada tahap awal melakukan identifikasi potensi akar rumput yang ada dan juga identifikasi usaha mikro berbasis iptek yang ada di daerah masing-masing, kemudian membantu mengarahkan para inovator daerah dan UMK berbasis iptek ini jika memerlukan fasilitas agar dapat mengikuti program yang ditawarkan BRIN melalui skema yang kami sebutkan tadi nah skema yang dibuat mungkin bersifat kompetensi ya persaingan untuk itu bagaimana menyiapkan suatu ya proposal yang tepat bagaimana uh, menyiapkan suatu konten agar benar-benar bisa mendapatkan fasilitasi untuk itu kami melalui Kedeputian R&D dapat mendampingi BRIDA dalam proses uh, penguatan potensi inovasi uh, inovator akar rumput dan usaha berbasis mikro ini uh, melalui peran aktif BRIDA uh, program fasilitasi ini Diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan ya bapak ibu ya ke depan ya untuk mendukung mengembangkan berbagai macam inovasi yang lahir dari masyarakat. Juga untuk meningkatkan daya saing usaha mikro yang membutuhkan dukungan teknologi yang tepat. Eh, akhir kata bapak ibu mohon jangan segan-segan untuk bertanya kepada kami di Brin jika ada hal-hal yang kurang jelas. Kami siap melayani setiap pertanyaan atau mendampingi jika ada hal yang perlu diperkuat. Untuk mendukung agar Bapak Ibu, BIDA, atau para inovator akar rumput, atau usaha mikro, benar-benar bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Demikian, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. rahim webinar pagi ini kami nyatakan dibuka. Semoga Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan baik, lancar, dan bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan mendapatkan manfaat yang sangat optimal melalui webinar hari ini. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yopi yang telah membuka acara webinar hari ini, Bapak. Dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa. Ini sekaligus diskusi dan tanya-jawab yang akan dipandu langsung oleh Bapak Aswin Firmansa, STME, selaku moderator. Kepada Bapak Aswin, apakah sudah siap? Siap, Bu. Baik, Pak Aswin akan memandu sesi berikutnya. Kepada Bapak Aswin, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Deputi, Bapak Dr. Yopi. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Widodo, Bapak Eka, Bapak Ibu para undangan eh, dari pemerintah baik provinsi, kota, kabupaten seluruh Indonesia. Uh, berbahagia sekali kami pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul ya meskipun masih dalam uh, apa namanya adalah uh, bentuk virtual ya kita belum bisa bertemu secara langsung. Namun harapannya mudah-mudahan mulai pertemuan pada pagi hari ini kita bisa sama-sama uh, berkontribusi mencari uh, apa namanya potensi kita untuk sama-sama bersinergi untuk memanfaatkan segala peluang yang ada untuk meningkatkan uh, pemanfaatan riset dan inovasi tentunya bagi uh, masyarakat. Uh, pada pagi hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ada dua narasumber pada hari ini nanti. Yang pertama ada Bapak Dr. Agus Widodo, beliau adalah PLT Direktur uh, Fasilitasi Pemantauan Riset Inovasi Daerah dan yang berikutnya uh, mohon maaf seharusnya adalah Bapak Dada Nugraha ya. Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Kementerian Lembaga Masyarakat dan UMKM, namun pada hari yang sama beliau mendapatkan suatu musibah sehingga akan digantikan oleh Bapak Eka Gandara, ya beliau selaku Koordinator Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Masyarakat. Jadi Bapak Ibu pada pagi hari ini nanti ada dua pembicara, ada dua materi yang akan disampaikan, ya kami sampaikan bahwa nanti didahului dengan paparan dari kedua pemateri baru dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk sesi diskusi nanti juga kita akan bagi beberapa termin untuk yang pertama kita akan lebih memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan dari eh, dari link dari link yang sudah disiapkan ya atau dari kolom chat nanti akan ada yang memandu pertanyaan tersebut yang kedua kita akan buka pertanyaan melalui raise hand dan kita akan melihat ketersediaan waktu. Jika memang masih memungkinkan, kita akan terus membuka pertanyaan berikutnya. Baik, Bapak Ibu, untuk menyikat waktu, untuk pertama pembicara, pertama Bapak, kami menyapa Bapak Agus Widodo. Bapak sudah hadir, Pak. Siap, Mas Oke, okay. baik. Terima kasih, Pak Agus. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Agus Widodo selaku plt direktur fprid ya beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan peran brida dalam mendorong inovasi di daerah baik bapak agus kami persilahkan waktu dan tempat untuk uh, bapak agus terima kasih baik uh, terima kasih uh, mas hastin uh, mbak dewi Mohon izin uh, pak yopi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, waalaikumsalam Om assalamualaikum nama budaya salam uh, kebajikan Salam sehat untuk kita semua yang kami hormati bapak ibu dari Brida atau dari Baris saat ini atau Balitbang mungkin ya dan kemudian dari rekan-rekan inovator, juga dari UMKM maupun undangan dari seminar kali ini Mohon izin untuk untuk yang pertama ini untuk sesi yang pertama ini kami akan coba highlight mengenai bagaimana peran tidak ya peran tidak membantu untuk mendorong atau memperlebar ya jangkauan dari fasilitasi yang akan disampaikan secara lebih detail nanti dari rekan-rekan untuk fasilitasi akar rumput maupun usaha mikro. Mohon izin saya share screen. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya ini Bapak Ibu. Kelihatannya Mas Tasin ya? Sudah, sudah terlihat Pak. Oke, okay baik saya mulai dulu dari brida bapak ibu tadi disampaikan oleh pak ketuti juga tadi brida ini nanti berperan tadi ya untuk bagaimana lebih memper, memperdekatkan gitu ya mempererat pelaku pelaku litbang kemudian juga yang membutuhkan dari hasil hasil litbang itu dengan sumber sumber yang ada seperti itu nah kita lihat di sini Uh, Brida itu uh, dibentuk oleh pemerintah daerah ya provinsi maupun kabupaten kota dan sudah sebagian ini sudah uh, terbentuk dan sebagian lagi masih dalam proses bapak ibu dari Ditanda maupun uh, bapak Litbang ya yang yang uh, belum mungkin kita tunggu supaya bisa ini ya nanti bisa lebih lebih cepat kita berkoordinasi dan di sini Brin peran Brin ini melakukan monitoring pengendalian evaluasi terhadap uh, Tugas fungsi brida ini tertera di Pasal 4 uh, Perpres 78 tahun 2021 tentang uh, Badan Riset Inovasi Nasional. Gitu. Dan diharapkan nanti brida ini agak cukup uh, luas rentang rentang tugasnya kalau kita bandingkan dengan litbangda yang saat ini lebih banyak ke fungsi fungsi litbang ya, kalau di brida nanti lebih banyak melakukan kajian kebijakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian mengenai litbang yang diperluas, litbang jirap invensi inovasi di daerah dalam menyeluruh, berkelanjutan, dan juga tentang penyusunan rencana induk peta jalan, ini hal-hal uh, yang uh, nanti perlu dilakukan oleh BIDA. Makanya uh, pagi ini kita kita undang rekan-rekan dari BIDA, bahkan mungkin jadi mudah-mudahan jadi simpul nanti ya untuk uh, melaksanakan ini ya untuk mendiskusikan teknologi memfasilitasi Bapak-Ibu riset yang ada di, di daerah. Pagi ini kami dari Kedeputian Riset dan Inovasi Daerah, khususnya di Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah, sama dengan rekan-rekan di bidang pemanfaatan riset dan inovasi daerah di Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Kementerian Lembaga, masyarakat dan pemerintah yang kami highlight kuning ini kami bapak ibu di BRIN ini banyak banyak ini uh, ya uh, divisi begitu banyak kedeputian ada tujuh kedeputian salah satunya adalah kami uh, di pemanfaatan dan bidang dan inovasi daerah selain itu ada fasilitasi ada infrastruktur ya kemudian Sdm iptek kemudian ada tentang kebijakan baik kebijakan pembangunan maupun kebijakan riset dan inovasi nah ini nanti Brida mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan kami ya di berbagai tempat ini ya nanti melalui kedeputian di tempat kami dan juga ada beberapa organisasi riset ya yang nanti bisa juga membantu mengenai tema-tema riset yang dilakukan oleh Bapak Ibu di daerah. Ini tugas kami di kedeputian menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi organisasi pengendalian litbang bank jirap invensi inovasi tadi yang dilaksanakan oleh Brida. Memang sangat terkait sekali ini tentang Brida ini. Hanya saja karena Brida memang masih sedang dalam proses pembentukan pembinaan teknis, pengawasan juga nanti kita lakukan ini bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di Balitpanda ya, Balit atau di Bapak ya, sambil kita menuju kepada pembentukan kita nah kalau kita lihat di salah satu fungsi deputian di bidang riset dan inovasi daerah ini adalah salah satunya memfasilitasi dalam pembinaan pelaksanaan literasi draft intensi inovasi. fasilitasi ini keyword yang kami highlight untuk pagi ini karena kita akan menyampaikan salah satu tadi ya skema fasilitasi yang bisa dimanfaatkan oleh bapak itu sekalian di, di tempat kami ini di deputian tadi ada tiga direktorat atau tiga fungsi di sini, fungsi tentang kebijakan, kemudian fasilitasi pemantauan, dan juga disimulasi dan pemanfaatan. Ini Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi dengan kami untuk koordinasi ya. Dan fasilitasi ini bisa sebenarnya uh, kita memfasilitasi Brida untuk memanfaatkan program-program uh, program fasilitasi yang ada di Brin maupun yang ada di luar Brin. Ini Bapak Ibu nanti di bisa bersama dengan kami mengakses beberapa skema-skema ini. Dan pagi ini kita akan melihat secara lebih detail skema fasilitasi yang ada di BRIN, khususnya tadi ya, fasilitasi akar rumput dan fasilitasi usaha mikro berbasis iptek. Seperti itu, dan sebenarnya banyak juga hal-hal lain di luar yang bisa di, diakses, Bapak Ibu. Ya, pendanaan di dari luar, kemudian ada yang ada di, di luar BRIN, maksudnya ya, nanti bisa diakses juga oleh Bapak Ibu. baik ya, baik. Ini peran Brida ya. Jadi peran Brida tadi memang lebih mempererat ya, mendekatkan gitu ya dan memperluas sebenarnya jangkauan dari kami ya di Brin ini terhadap pengguna ya. Kemudian yang bisa memperkuat pemberian sumber-sumber riset -sumber inovasi yang ada di daerah. Jadi ini banyak hal ini kalau kita lihat dari Perpres 78 ini peran Brida adalah melaksanakan kebijakan ada keyword lagi di sini fasilitasi dan pembinaan litbang sirap. Jadi ini ada ada kata keyword fasilitasi ini adalah salah satu tugas dari BRIDA. Jadi nanti BRIDA atau litbangda saat ini ya yang ke arah BRIDA ini tugasnya memang memfasilitasi ini, kita melaksanakan kebijakan dan melakukan pembinaan, fasilitasi pembinaan. Ini mungkin keyword ya, keyword di dalam bagaimana kita membina inovator-inovator di akar rumput maupun membina UMKM membantu UMKM memenuhi kebutuhan mereka khususnya di bidang teknologi. Samping juga ada peran-peran perencanaan, program, anggaran, lembagaan dan sumber daya ini juga peran berbeda. Koordinasi sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan, kemitraan ini juga peran-peran berbeda. Kementerian BIMTEK, supervisi. Nanti kalau seandainya perlu ya ini kan kita melakukan webinar secara umum ya. Nanti kalau seandainya di daerah tertentu memerlukan BIMTEK khusus. Supervisi khusus di bidang akar rumput ini ya, kemudian di bidang teknologi yang dibutuhkan oleh UMKM tertentu, oleh usaha mikro tertentu itu ya, nanti BRIDA atau Litbanda bisa membantu untuk melakukan bagaimana ini bimtek ini bisa dilakukan ya, kerjasama dengan kami tentu saja ya dengan rekan-rekan di uh, tadi di Direktorat uh, di Direktorat uh, UMKM ya untuk untuk memberikan uh, bimbingan teknis ini melalui BRIDA gitu ya. Kemudian melakukan pemantauan evaluasi pemanfaatan sistem informasi iptek, kemudian koordinasi terhadap hasil-hasil litbang yang dilakukan oleh lembaga litbang yang ada di daerah. Ya di sini mungkin ada rekan-rekan juga ini dari perguruan tinggi mungkin ya, ini juga nanti bisa bekerja sama dengan BRIDA, berkoordinasi dengan BRIDA ya bagaimana mendiseminasikan teknologinya ya. Kemudian bagaimana membantu mungkin ya inovator di akar rumput dan sebagainya dan ini semua dikoordinasikan oleh BIDA. dan juga ini ada koordinasi sistem iptek di daerah Dan adalah secara secara keseluruhan ya melihat secara holistik bagaimana sistem iptek ini bisa diterapkan di daerah. Jadi harapannya nanti BIDA ini menjadi sumber science based policy. Jadi apapun yang kebijakan yang diterapkan itu berdasar pada Kajian-kajian yang berdasar, gitu ya, itu memfasilitasi nanti ya menjadi pengungkit orkestrasi bagaimana melibatkan universitas, ya, bisnis, pemerintah, OPD yang lain di, di daerah, gitu ya, untuk bekerjasama supaya itu kan ini tadi riset inovasi ini bisa bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan dinyatakan sini tidak harus ya, tidak harus menjadi pelaksana riset sekiranya berita ini tidak memiliki peneliti perikayasa yang cukup eksplorasi potensi tadi agen sebuah masalah pembawa potensi solusi dan sebagainya jadi mempererat memper tadi ya merekatkan stakeholder yang ada di daerah dan kepada kami di Brin, maupun sumber-sumber inovasi lain. Jadi ini diperlukan akses terhadap sumber-sumber fasilitasi yang yang pagi ini nanti akan disampaikan oleh petak Nah ini ya, kalau kita lihat uh, secara grafikal seperti ini, ekosistem inovasi, uh, riset inovasi di daerah di sini, BRIDA uh, ini menjadi agen penghubung. Jadi katakan seperti itu ya, pengembangan riset di daerah uh, bekerjasama dengan pusat-pusat riset yang ada di BRIN. Ini banyak sekali kita punya pusat riset maupun sumber-sumber uh, uh, inovasi lainnya nah ini nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bisa juga sebenarnya masyarakat ini sebagai sumber inovasi juga sebenarnya akar rumput ini meskipun mungkin apa ya perlu diperlu kita kita lihat lagi ya perlu dikonfirmasi lagi dan sebagainya tapi masyarakat juga menjadi salah satu sumber dari inovasi ini juga nanti bisa kita kita uh, fasilitasi ya, bagaimana memperbesar itu ya, dan sebagainya. Nah, ini juga nanti uh, kepada startup, ya, perusahaan-perusahaan pemula berbasis riset, kemudian usaha mikro, uh, kecil menengah, ya, ini juga sebagai pengguna, kemudian industri networking yang lain, dan juga uh, mungkin juga dosen mahasiswa, ya, yang, yang akan menjadi sumber-sumber uh, uh, inovasi ke depan. Inilah yang apa ya, stakeholder yang perlu di... Di, apa ya, di, uh, didekatkan ya oleh BRIDA ini supaya bisa bermanfaat hasil inovasinya uh, untuk uh, keperluan di, di daerah masing-masing. Nah ini beberapa skema pendanaan yang ada di, di BRIND ini uh, bisa dimanfaatkan oleh riset ya masyarakat yang ada di, di daerah ini nanti BRIDA bisa uh, mendekatkan nih bapak ibu ya kalau kami sendiri yang ke daerah mungkin ke seluruh daerah mungkin bisa tetapi mungkin tidak efektif ya kalau tidak, atau Litbangda itu kan mengenal mengenal banget ya kondisi daerah seperti apa kebutuhannya seperti apa sudah hafal gitu ya jadi mungkin akan lebih mempermudah gitu ya menyesuaikan uh, kebutuhan itu dengan skema-skema uh, yang ada di tempat kami dan skema-skemanya ini uh, memang hampir semuanya kompetitif gitu ya jadi bapak ibu memang perlu ada koordinasi nanti dengan dengan riset-riset yang ada di BRIN maupun riset-riset yang ada di perguruan tinggi mungkin ya atau di OBD lain sehingga persyaratan-persyaratan dari skema pendanaan ini bisa dipenuhi ya banyak hal ini ya misalnya pengujian produk inovasi kesehatan ini ya kalau Bapak Ibu ada riset di perguruan tinggi yang sudah punya riset tentang itu nanti perlu di perlu diuji lagi itu bisa disampaikan di sini di, di skema ini Uh, produk pertanian juga ya produk pertanian ini kan sangat ini ya sangat uh, general gitu, generik dan uh, hampir ada semua di, di daerah gitu ya dan ini uh, mungkin bisa dimanfaatkan ini ya untuk uh, pengujian produk inovasi pertanian kalau ada riset-riset uh, yang sifatnya masih ke hulu yang masih meneliti hal-hal yang cukup apa ya basic begitu uh, bisa uh, mengikuti ini riset dan inovasi untuk Indonesia maju. Ini bisa juga ikut ke sana ya. Ini skema-skemanya seperti itu, bisa juga kalau memiliki tema yang cukup cukup apa ya ambisius gitu ya, cukup besar gitu temanya bisa juga membentuk ini pusat kolaborasi riset ini PKR ini memang ini persyaratannya cukup uh, cukup ketat ini ya mungkin paling ketat dari di antara yang lain ya setelah riset nanti bisa kerjasama dengan perguruan tinggi rumah sakit bisa juga kerjasama dengan uh, industri ya ini ada ada dua tipe kalau tidak salah ya nanti bapak ibu bisa cek di pendanaan risnov green go dan uh, ini dibuka sepanjang tahun gitu ya artinya mungkin kalau seandainya sudah tutup kemarin bulan Juli coba bapak ibu lihat lagi mungkin September buka lagi dan sebagainya ini uh, banyak hal yang yang bisa dimanfaatkan di sana, nah ini tidak wow. ya tidak bisa nanti uh, secara ini ya secara terus-menerus me melihat ini, kemudian uh, menghubungkan ya, menghubungkan beberapa uh, kan periset dan sebagainya siapa yang bisa bisa ikut ya di dalam skema-skema uh, ini, kan? Uh, nah pagi ini kita punya bintang tamu ini ya bintang tamu kita nanti akan secara khusus ya menjelaskan mengenai fasilitasi inovasi akar rumput dan usaha mikro berbasis tech nanti akan dijelaskan oleh uh, Mas Eka dan Mas Asin perihal uh, dua hal ini ya. Nah hal-hal lain uh, yang ada di Brin yang bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu uh, di daerah uh, mungkin lebih lebih baik melalui brida atau Banda supaya terkoordinasi ya dan lebih ini ya lebih uh, mudah uh, untuk uh, kita ini ya kita kita lihat perkembangannya dan sebagainya ini ada beberapa hal ya untuk alat mesin ini ya melalui Elsa ini Elsa pintu ini infrastruktur bisa bisa menggunakan ini ya eh, ada yang berbayar bisa juga eh, tidak ya kalau ada kalau tertentu ya yang memungkinkan ya kalau, kalau tidak eh, tidak untuk eh, komersial mungkin ada ada pertimbangan di sana untuk penggunaan alat-alat ini ya alat mesin pengujian ya kemudian bahkan ada magang ya dengan teknis kampus merdeka bahkan ada di sini ya bapak ibu bisa cek tentang pelayanan ini juga untuk peningkatan kapasitas ada manajemen talenta jadi ini Brida nanti bisa memperkuat hubungan antara periset ya mahasiswa ya dengan skema skema ini bahkan ada skema pemberian bantuan uang kuliah tunggal ini ya mungkin kalau ada mahasiswa yang sedang ikut di sini atau bapak ibu yang punya eh uh, ini ya, punya uh, yang anaknya masih uh, kuliah di tingkat akhir mungkin bisa menggunakan program parista ini ya. Di perguruan tinggi juga nanti ada visiting researcher, eh uh, research assistant ya, ada juga ini ya yang baru lulus mungkin atau juga ada program-program postdoctoral. Ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini banyak hal nih Bapak Ibu eh uh, di Brida maupun di Litbangda hal-hal yang bisa dikoordinasikan bagaimana mengakses ini ya. Kalau satu-satu tanya ke kami di Brin bisa juga, tapi mungkin kita kewalahan ya. <gifat> kalau seandainya semua masing-masing tanya langsung gitu. Jadi ini bisa masing-masing di Brida ini ya, bisa bisa membantu Bapak Ibu di Litbangda ya. Nanti bisa mengkoleksi apa yang bisa kita berikan ke daerah. Jadi mungkin supaya lebih bisa efektif seperti itu. Ini untuk ke, dari Bapak Ibu juga ya, kalau masih ada kendala di dalam me, ini ya mengaruhi ini ya, jadi untuk jabatan fungsional yang baru Bapak Ibu, yang dari struktural ini khususnya, bagi yang masih kesulitan, bagaimana sih untuk supaya fungsionalnya ini bisa lanjut gitu ya, jadi kalau diem-diem aja nanti fungsionalnya berhenti Bapak Ibu ya, jadi karena harus-harus ada proses maintenance untuk fungsional itu ya, nanti bisa juga ini Brida nanti bisa juga membantu bagaimana berkoordinasi dengan kami untuk membantu rekan-rekan yang terutama ya tadi yang hasil penyetaraan itu ya supaya bisa survive dan benar-benar bisa membantu peran-peran OPD atau Brida di daerah. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan Mas Asrin. Nanti Bapak Ibu mohon berkenan ya di di sela-sela acara atau di akhir acara untuk me mengisikan ya survei kami mengenai uh, inovasi akar rumput ini dan juga uh, usaha mikro berbasis ekstek ini ya jadi bagi rekan-rekan yang uh, preset atau inovator ya inovator yang ada di daerah ingin inovasinya nanti dikembangkan lebih lanjut silahkan untuk mengisi angket fasilitasi pengembangan inovasi akar rumput nanti ditanyakan inovasinya apa ya kenapa memilih itu prosesnya seperti apa kendalanya bagaimana ya Apakah sudah berorientasi bisnis? Pendampingan yang dibutuhkan apa saja? Ini kalau bapak ibu memiliki inovasi tadi ya yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Kalau bapak ibu dari uh, usaha mikro yang membutuhkan uh, pendampingan mengenai teknologi, nanti juga ada ini ada angket mengenai fasilitasi ini pengembangan usaha mikro fasilitas Nanti produknya yang dihasilkan apa saja sih? gitu ya kemudian kenapa memilih itu? Kendalanya apa? Pendampingan yang dibutuhkan seperti apa? Begitu bapak ibu. Jadi nanti supaya kita bisa uh, Analisis ya kita kita analisis kebutuhan kebutuhan yang bapak ibu butuhkan di daerah dan nanti mungkin kemana ya kita bisa sambungkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. -kebutuhan Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ceritanya agak, agak lebih panjang dari yang seharusnya. Kami kembalikan Mas Aswin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om santi santi santi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Widodo untuk presentasinya Bapak Ibu peserta untuk pertanyaan kami persilahkan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui link yang sudah disampaikan melalui kolom chat atau jika ingin menanyakan secara langsung nanti silakan nanti untuk raise hand ya pada saat nanti sesi diskusi um, <tuh> Selanjutnya kita akan mendengarkan pembicara eh, kedua yang akan menyampaikan terkait dengan fasilitasi ino, apa, inovasi akar rumput dan juga fasilitasi usaha mikro berbasis iptek yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Gandara. Bapak Eka sudah bergabung? Sudah, Pak Aswin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kami persilahkan, Pak Eka, untuk dapat menyampaikan eh, paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, eh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. <coughs> Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita sama-sama hormati, Bapak Dr. Yopi, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Pak Dr. Agus Vidodo, PLT Direktur, fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah, Pak Aswin, kolega saya sebagai narasumber, Bapak Ibu, seluruh komunitas e, litbang girap yang ada hadir pada ruang virtual ini, baik dari e, brida atau litbangda atau Bapeda litbang provinsi, kabupaten kota dan e, mungkin juga ada para kolega periset ya di brin atau e, perguruan tinggi. Uh, yang pertama tentu kami mengaturkan permohonan maaf karena si yogianya Pak Direktur yang mau menyampaikan ya, tetapi karena sebagaimana tadi disampaikan Pak Direktur Pak Dadan sedang berduka ya, sehingga menugaskan saya dan uh, Mas Aswin tentunya untuk menyampaikan uh, dua bentuk program ya atau fasilitasi pembinaan yang akan kita sampaikan. Mohon izin uh, saya ingin uh, share screen dulu. Ibu sekalian, ya, semoga sudah terlihat dengan jelas, ya Pak Aswin. Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu, ada dua hal yang akan kita sampaikan, ya. Yang pertama adalah tentang fasilitasi inovasi akar rumput, atau sering juga kita mendengar dengan istilah grassroots innovation, dan yang satunya lagi adalah fasilitas usaha mikro berbasis itek e ya kebetulan yang GRI sehari-hari dikoordinasikan oleh saya sendiri dan untuk usaha mikro berbasis itek e dikoordinasikan oleh Pak Aswin ya bapak Ibu sekalian seperti yang kita ketahui bersama dan kita yakini bersama bahwa inovasi tentu tidak hanya lahir dari institusi Uh, seperti bank, uh, uh, apa lembaga litbang ya, atau pemerintah daerah, atau dari periset-periset ya, uh, tetapi juga uh, inovasi itu atau kreativitas, kreativitas uh, yang ada juga sering lahir dari masyarakat ya, sering uh, lahir dari masyarakat, sebagaimana tadi disampaikan Pak Dewi juga ya, sebagai sebagai respons Respon yang begitu cepat terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, jadi sifatnya itu adalah spontan, ya, dan biasanya inovasi yang lahir dari masyarakat itu tidak bergantung kepada perencanaan yang formal, ya. Jadi kalau kita di kalangan riset itu mengenal dengan istilah metodologi, ya, jadi metodenya itu tidak biasanya tidak direncanakan secara formal, ya dan inovasi akar rumput itu bersifat mandiri ya sumber dayanya, peralatannya, pendanaannya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu program ini hadir untuk bagaimana menggali ya, mengidentifikasi ya, sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat, kepada inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh masyarakat sehingga kita harapkan Inovasi itu menjadi sesuatu yang bukan hanya bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga kita harapkan bisa berdampak, ya, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan maupun akademis, ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti hasil-hasil inovasi dari masyarakat itu juga akan berdampak secara akademis, ya, apalagi nanti pada... Pelaksanaan kegiatannya dimitrakan, ya dimitrakan dengan uh, teman-teman preset, ya yang nanti akan ditulis secara ini. Banyak sekali Bapak Ibu contoh inovasi akar rumput, ya dan sebetulnya program ini ya uh, sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, ya uh, dan saya yakini betul juga Bapak Ibu sekalian juga di daerah sudah melakukannya, ya uh, ada yang disebut dengan kreativitas dan inovasi masyarakat, ya. Uh, hanya pada umumnya apa e, tentunya yang kami lakukan kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu baru sebatas kepada proses awarding atau penghargaan. Nah, tahun ini e, digagas ya sebuah program yang bukan hanya ya e, apa berujung kepada penghargaan tetapi betul-betul kita ingin memberikan proses pembinaan kepada inovasi yang lahir dari masyarakat ya. Bapak Ibu sekalian, di slide ini saya sampaikan profil ringkas kegiatannya, tapi tentu nanti di slide-slide berikutnya coba akan kami sampaikan beberapa hal yang menjadi critical point dari fasilitasi pembinaan ini. Ya, yang pertama tujuannya adalah tentu kita ingin memberikan fasilitasi pembinaan ya terhadap inovasi pada masyarakat terumput. Ya, yang kedua kami berharap dan kita semua berharap melalui instrumen program ini terjadi sebuah komunikasi ya antara kita komunitas Litbang Girap ya periset atau Bapak Ibu di Litbang ya dengan masyarakatnya ya terjadi komunikasi terjadi kolaborasi ya dan juga dengan stakeholder terkait sehingga instrumen ini ke depan sebetulnya kalau sudah kita jalankan dengan baik maka akan memberikan kontribusi kepada memperkuat ekosistem riset dan inovasi ya di daerah ya dalam hal ini menjadi aktornya adalah masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi atau stakeholder yang lain ya. Yang berikutnya tentu dengan hadirnya berbagai macam inovasi yang yang baik gitu ya. Tentu kita harapkan hadir juga solusi-solusi ya bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau daerah ya dalam hal ini pemerintah daerah. Dan tentu ini juga kita harapkan bisa menjadi trigger ya tumbuh kembangnya budaya inovasi di masyarakat ya. Lalu kemudian bidang kegiatannya kita buka secara lebar karena kita tahu bahwa inovasi masyarakat itu banyak sekali bidangnya ya. Ada pertanian pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan bahkan pariwisata, energi ya, teknologi informasi ya dan tentu bisa saja nanti lahir juga inovasi-inovasi masyarakat di bidang lainnya. Nanti ada bentuk dan lingkup kegiatannya, ada tiga hal, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pertama, nanti kita akan berfokus kepada upaya mensentifikasi. Ya, mensentifikasi ini tentu banyak caranya. Ya, apakah menguji produknya, ya, menguji sistem kerja, dan lain sebagainya. Ya, tentu dengan pendampingan preset dan metode-metode yang sudah standar diakui oleh komunitas di bidang... yang masing-masing. Yang berikutnya adalah kami juga mencoba memfasilitasi bagaimana memberikan perlindungan ya terhadap uh, inovasi yang dilahirkan oleh masyarakat ya. Dalam hal ini proses HKI ya. Nah, jadi HKI ini banyak sekali macamnya Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian ya. Bisa uh, paten kalau memang uh, diidentifikasi terdapat sebuah invensi atau temuan betul-betul temuan baru, kemudian uh, sampai dengan uh, merek dagang ya, hak cipta dan lain sebagainya. Sangat banyak uh, rejim-rejim dari hak kekayaan intelektual dan yang berikutnya adalah uh, mensertifikasi atau menstandarisasi. ya jadi ada beberapa produk inovasi yang tentu sudah diatur ya bagaimana standarnya ya bagaimana uh, sertifikasinya nah, program ini kita akan uh, apa namanya uh, langsir untuk memfasilitasi ya lingkup dari kegiatan inovasi uh, akar rumput Kemudian kriteria dan syarat, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena inovasi akar rumput, sebagaimana kita, tadi kita sampaikan sama-sama, itu bisa lahir dari individu atau dari kelompok masyarakat, ya. Jadi bisa individu atau kelompok masyarakat atau berkelompok, ya. Nah, individu itu sebetulnya tidak ada persyaratan yang apa mutlak, ya, Bapak Ibu sekalian. Hanya kita pastikan yang bersangkutan tentu punya identitas yang resmi, ya. KTP atau kartu identitas lainnya yang relevan, ya. Kalau masyarakat, kelompok masyarakat, ya bisa eh, tentu dalam bentuk eh, eh, kelompok tani, misalkan, kooperasi, ya, bumdes, bumdesma dan lain sebagainya yang tentu eh, kita nanti akan mintakan legalitas eh, pendirian lembaganya, ya. Kemudian usulan nanti tidak berasal dari institusi pemerintah, ya, tidak juga dari industri atau perguruan tinggi atau lembaga penelitiannya. Jadi betul-betul kita ingin menyasar ya usulan-usulan dari kelompok masyarakat bapak ibu seba sebagai pendamping nanti bisa hanya sekedar merekomendasikan ya ikut semacam uh, menseleksi atau mensaring atau menyaring gitu ya uh, sehingga bisa merekomendasikan untuk diusulkan ya kemudian diusahakan melibatkan minimal satu orang periset ya baik dari periset dari brin atau perguruan tinggi dan atau pemerintah daerah tidak harus semuanya Bapak Ibu sekalian ya salah satu di antaranya kenapa harus melibatkan riset supaya nanti e, bisa menjadi enabler bukan hanya dari aspek substansi dari e, tapi juga dari aspek komunikasi di antara kita ya BRIN pemerintah daerah ataupun masyarakat ya kemudian menyampaikan surat usulan ya sesuai dengan format nanti saya akan sampaikan dan usulannya itu tidak dalam bentuk proposal Bapak Ibu sekalian jadi kita berupaya untuk mensimplifikasi ya, proses, ngak ya, ngak mensimplifikasi ngak ke, apa namanya, berbagai dokumen sehingga masyarakat ngak 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 cukup uh, bisa mengakses dan membuatnya. Nanti usulan ini disampaikan kepada uh, Kedeputian Bidang Komunitas Riset dan Inovasi. Di sini sudah disampaikan ada emailnya atau bisa dikirim langsung juga bisa ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan bahwa. Biasanya inovasi akar rumput itu eh, ada tiga hal yang menjadi permasalahan utama ya. Pertama, eh, walaupun eh, sudah diklaim menjadi sebuah produk yang barangkali bahkan sudah diperjualbelikan gitu ya, dan sudah eh, secara testimoni eh, apa namanya eh, sudah eh, terasa manfaatnya, tetapi perlu rasanya kita melakukan proses sentifikasi ya, pembuktian ilmiah ya nah ini dilakukan bapak ibu sekalian paling tidak untuk memitigasi terjadinya resiko ya resiko itu ada dua macam paling tidak yang pertama adalah resiko terhadap eh, apa namanya dampak dari penggunaan inovasi itu ya dan risiko dari model bisnis nanti yang akan dijalankan eh, jadi jangan sampai nanti produk yang sudah di apa diproduksi itu di kemudian hari terjadi masalah ya masalah dari akibat penggunaan produk yang tidak terstandar barangkali yang belum terbukti secara ilmiah dan kita sebutnya berharap setiap inovasi yang yang lahir ya masyarakat itu tentu ya melahirkan dampak ekonomi ya oleh karena itu juga risiko-risiko ini tentu kita bisa harus bisa mitigasi yang kedua adalah tadi pengusulan HKI ya supaya produknya betul-betul terlindungi ya betul-betul terlindungi dari aspek legalnya dan tentu terstandar ya di sini ada sertifikasi dan ada legalisasi sehingga dalam prospek apa lingkup tiga pembinaan ini kita harapkan terjadi semacam maturitas ya atau kematangan dari inovasi yang dilahirkan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi solusi dan nilai tambah nilai tambah tadi ya bisa berdampak kepada ekonomi sosial maupun akademis pertanyaannya apakah Apakah pembinaan ini harus tiga-tiganya dijalankan terhadap inovasi yang lahir di masyarakat? E, tentu tidak, jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu, nanti di dalam surat usulan e, kita akan mintakan beberapa informasi dasar terhadap inovasi yang dilahirkan. Ya, sehingga kita dan tentu saya juga dibantu oleh para tim pakar, nanti bisa menganalisa, ya, melakukan assessment. Oh, ini sudah terbukti secara ilmiah, tetapi belum terlindungi, sehingga kita akan mungkin proses fokusnya kepada pengusulan HKI-nya, gitu ya. Atau ini belum ada sertifikasinya, ya? Maka kita akan berfokus kepada proses sertifikasinya, atau belum ketiga-tiganya. Maka proses yang paling pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan proses pembuktian ilmiah atau sertifikasi. Macam-macam, Bapak Ibu, ya yang bisa kita lakukan untuk proses pembuktian ilmiah, ya. Dan satu hal yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, bahwa program fasilitasi inovasi akar rumput ini, ya, tidak dalam bentuk fasilitasi pendanaan dan atau peralatan, ya. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Pak ya, maka program ini memang tidak masuk kepada skema pendanaan riset dan inovasi yang ada di Ya. Jadi betul-betul proses pembinaan secara inkain ya walaupun eh, apa namanya eh, nanti akan berkonsekuensi kepada penggunaan anggaran maka anggaran itu dilakukan secara swakelola oleh BRIN ya karena setiap kompleksitas masyarakat ya inovasi-inovasi yang masyarakat tentu tidak bisa distandarkan ya jadi ada yang membutuhkan fasilitasi ini fasilitasi itu dan fasilitasi yang lainnya oleh karena itu sangat berkonsekuensi kepada besar kecilnya pembiayaan yang harus disediakan. Bapak-Ibu sekalian, ini tadi sudah saya sampaikan secara detail untuk set, untuk sertifikasi nanti ada pengujian, ya, pendampingan dilakukan oleh periset brin atau periset yang ditunjuk, ya, sertifikasi juga sama, gitu ya, validasi ilmiah, gitu ya, dan bahkan mungkin nanti kalau misalkan ini menjadi peluang bagi para periset bisa apa namanya ditulis dalam sebuah publikasi ilmiah barangkali ya atau jurnal apa artikel-artikel ilmiah lainnya. Kemudian untuk pengusulan HKI, pengurusan HKI kita juga akan mendampingi ya bagaimana penyiapan dokumennya ya karena tentu yang kita ketahui bersama baik HKI atau berbagai sertifikat eh, sertifikasi atau legalitas produk kan tentunya ada berbagai dokumen yang harus disiapkan. Nah, kita akan melakukan pembinaan ya bagaimana menyiapkan proses menyiapkan apa namanya dokumennya dan membantu bagaimana melakukan proses sertifikasi kepada lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikat-sertifikat yang dimaksud. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan prosesnya ya. Jadi usulan ini bisa berasal dari dua hal yang kita lakukan ya. Yang pertama melalui Bapak Ibu yang sedang kita lakukan ini sosialisasi kepada Bapak Ibu ya untuk nanti disampaikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing ya. Dan juga kami juga uh, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan fact finding langsung. Jadi istilah uh, kami uh, jemput bola begitu barangkali ya. Nanti uh, setelah dilakukan sosialisasi uh, apa namanya uh, akan dilakukan uh, apa namanya uh, <tuh> apa namanya eh, eh, diusulkan ya diusulkan kepada sekretariat ya sesuai dengan formatnya. Nanti di, di sekretariat kita lakukan eh, penelaahan. Penelaahan ini tentu tidak hanya eh, oleh kami ya, kami eh, sudah membentuk tim eh, pakarnya ya nanti kita akan lakukan eh, penelaahan Bapak Ibu sekalian ya untuk melakukan proses link and match dan lain sebagainya. Nanti setelah selesai baru kita lakukan proses pembinaan monet dan pelaporan. Nah, bagi usulan yang dikategorikan tidak lengkap, nanti kita akan berikan informasi kepada pengusul agar melengkapi hal-hal yang dirasa belum lengkap sekalian. Nah ini detailnya. Jadi kita akan melakukan analisa ya, analisa penelahan link and match terhadap usulan yang disampaikan oleh masyarakat ya. Link image bisa banyak ya seperti dengan riset siapa, dengan pusat riset mana, atau dengan teman-teman apa namanya riset Pemda atau perguruan tinggi yang punya kepakaran di bidang apa ya. Nah itu tentu kita harus apa namanya sinkron ya. Jangan sampai usulannya dalam bentuk bidang pangan, nanti preset yang kita kirimkan tidak dalam bentuk bidang pangan ya, atau kepakarannya berbeda ya nanti kita akan kelompokkan berdasarkan bidang jenis dan bentuk pembinaannya, kemudian kita akan melakukan proses penandatanganan berita acara pembinaan ya. Nah setelah itu dilakukan baru dilakukan proses kegiatan pembinaannya, ya Bapak Ibu sekalian. Apa namanya rangkaian skema secara detail seperti itu ya. Nah, ini proses assessment ini sangat penting Bapak Ibu sekalian supaya proses pembinaan yang kita lakukan kepada masyarakat itu betul-betul tepat sasaran ya dari mulai periset uh, yang dibutuhkan kepakaran dan tentu fasilitasnya ya kalau mau pengujian pengujiannya apa ya kemudian nanti kita harus carikan uh, fasilitas mana apakah di, diberi fasilitas tersebut ada ya kalau tidak ada tentu kita akan bekerja sama dengan fasilitas-fasilitas uh, lain di lembaga-lembaga lain yang bisa uh, berkontribusi terhadap proses pembinaan ini. Nah, Nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan proses review ya terhadap usulan yang disampaikan oleh masyarakat ya terhadap tiga hal ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu kita akan mendalami inovasinya itu seperti apa. Apakah ada kebaruan atau ada keunikan, sejauh mana nanti potensi kemanfaatannya dan lain sebagainya ya. Dan ini menjadi poin paling utama yang akan dijadikan dasar atau pemikiran oleh para reviewer nanti ya, yang sudah kami bentuk. Yang kedua adalah sumber daya manusia ya. Jadi eh, pengusulnya itu ada berapa orang? Satu orang, dua orang atau tiga orang ya. Tentu kita ingin juga eh, berkenalan ya katanya untuk melihat profilnya seperti apa, profil inovatornya ya. Eh, apakah beliau memang selama ini bekerja di bidang yang eh, apa namanya produk yang diusulkan ya. Tentu sumber daya manusia menjadi sangat penting ya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan menjadi data, ya, atau rekomendasi bagi skema-skema yang lain dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah potensi dampak, ya. Jadi, nanti kita akan analisa apakah usulan ini akan memberikan dampak atau potensi yang cukup signifikan, ya, pada saat kita lakukan pembinaan, ya. Nah, dari aspek review substansi, nanti kita akan lakukan prioritas, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi, semacam perenkingan semacam apa namanya prioritas mana ya. Kalau misalkan setelah sosialisasi ini nanti akan ada banyak usulan ya, misalkan ada 10, 20, 30, tentu kita akan lakukan semacam prioritas ya, prioritas mana yang akan dilakukan pembinaan berdasarkan tiga aspek review ini ya. Tadi Pak Deputi menyampaikan ya kita berharap tidak tahun ini saja tentu ya karena ini kan sudah menjelang-menjelang akhir tahun anggaran sudah Agustus September dan seterusnya ya kita berharap di tahun-tahun yang akan datang ya, skema ini akan lebih besar ya dan kami eh, apa namanya mengharapkan atau memastikan penyampaian usulan nanti eh, paling lambat disampaikan untuk tahun ini di bulan September ya 2022 sampai akhir September eh, setelah itu nanti kita akan melakukan ber, eh, berbagai analisa dan eh, eh, assessment terhadap usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, ini usulannya, Bapak Ibu. Jadi, formatnya ada dua, ya, karena tadi saya sampaikan bisa dari individu dan dari kelompok masyarakat. Ini saya sampaikan yang individu dulu. Jadi, kalau individu tentu tidak ada kop suratnya, ya. Di sini formatnya juga sudah kita buatkan, ya, menyampaikan kepada Pak Deputi permohonannya apa, nama lengkapnya, NIK-nya, alamatnya, nomor HP, inovasinya apa, ya. Kemudian didatangkan dan materai 10.000 atau materai uh, materai 10.000 ya. Kemudian di sini ada lampiran. Nah, informasi-informasi inilah yang harus diisi ya. Barangkali nanti eh, ketika masyarakat punya eh, keterbatasan di dalam menulis, barangkali di sini salah satu ya peran dari Bapak Ibu untuk bagaimana melakukan upaya pembinaan sejak eh, proses pengusulan ya eh, terhadap masyarakat ya. Jadi disampaikan profil inovasinya seperti apa? sumber daya manusianya siapa saja dan profilnya seperti apa. Kemudian rencana kerja ya, rencana kerja ini penting ya sehingga nanti kita akan bisa menganalisa ya rencana kerjanya terhadap produk usulan ini seperti apa ya. Ya, tidak semua misalkan ada ada 10 rencana kerja yang diusulkan ya tentu nanti akan dianalisa kalau menurut, menurut para reviewer yang urgent tidak harus 10 maka nanti proses pembinaannya berdasarkan rekomendasi dari para pakar. Dan tentu sebagai pendukung kita juga mengharapkan ada foto atau dokumen-dokumen pendukung dari inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi hanya lima aspek seperti ini, bapak ibu sekalian eh, tidak terlalu tidak usah terlalu panjang-panjang. Penting informasi informasinya cukup eh, informatif ya bisa menggambarkan daripada eh, inovasi yang dihasilkan. Nah kalau untuk lembaga secara substansi sama saja, bapak ibu sekalian. Hanya yang membedakan adalah kalau lembaga pasti punya kop surat ya. Dan punya eh, apa stempel ya, jadi cap cap seperti cap lembaga seperti biasa. Sementara substansinya hampir sama, ada lima aspek ya, template-nya juga hampir sama. Nah, untuk grassroots inovasi, inovasi seperti itu bapak ibu sekalian. Nah, kemudian eh, sekarang kita menginjak kepada eh, skema yang kedua ya, eh, fasilitasi usaha mikro berbasis iTEP, ya. Kebetulan ini koordinatornya langsung di tangan oleh Pak Aswin, tetapi coba saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Namun demikian kalau ada hal-hal nanti yang saya kira belum tepat atau belum detail, nanti kita bisa bahas dalam forum diskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada berbagai permasalahan umum ya pada UMKM yang sedang berkembang saat ini. Biasanya yang pertama adalah keterbatasan modal usaha, ya kurang tahu cara bagaimana membesarkan bisnis ya, kurangnya inovasi, kurangnya bisa mengeksplor ya, unik keunikan daripada produknya itu sendiri ya. Kemudian juga kesulitan distribusi dan pemasaran, belum bisa mengoptimalkan pemasaran online gitu ya. Tidak adanya branding atau merek produk gitu ya. Dan semuanya biasanya dilakukan secara manual ya pembukuannya. Ini beberapa ya yang kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi secara umum pada UMKM kita. Nah, bapak ibu sekalian, kira-kira nanti fasilitasi kita itu akan berperan kepada tiga hal ya. Yang pertama, bagaimana tentu produknya itu sendiri meningkat secara kualitas ya. Jadi kalau produk kualitasnya atau layanan dari UMKM itu jauh lebih baik ya. Kemudian dari aspek biaya ya misalnya produknya atau layanannya lebih murah atau proses produksinya yang lebih murah ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian sehingga diharapkan dengan proses-proses pembinaan seperti ini bisa meningkatkan posisi kompetitif ya dari UMKM tersebut sehingga pada akhirnya nanti akan bisa meningkatkan profit dan stabilitas usaha ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini usaha mikro tentu ada ketentuan ya, ada ketentuan seperti modal ya maksimal 1 miliar, omset tahunan eh, maksimal 2 miliar ya. Nah, ini menjadi salah satu ya eh, pembatas atau kriteria yang bisa nanti kita lakukan proses pembinaan terhadap UMKM yang berbasis intek. Nah, eh, tujuannya eh, secara umum sepertinya sama ya, mengakselerasi pemanfaatan dan diseminasi hasil riset pada usaha mikro ya mendorong peningkatan produktivitas ya mutu kualitas serta daya saing produk yang berbasis riset dan inovasi ya menumbuh kembangkan memperkuat ekosistem riset ya tentu karena ini pasti akan terjadi komunikasi ya antara periset dengan UMKM antara Bapak Ibu di Pemda dengan UMKM antara kita semua sehingga dengan seiring terjadinya komunikasi yang intens ya harapannya ke depan ekosistemnya akan lebih cair akan lebih apa namanya hangat lagi terjadi di daerah ya terutama di kalangan UMKM dan masyarakat. Manfaatnya tentu bagi BRIN ya kita berharap melalui instrumen ini kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan terhadap eh, apa namanya usaha mikro lebih terencana sesuai dengan eh, harapan tepat sasaran ya. Kemudian kegiatan riset dan inovasi sesuai dengan kebutuhan usaha mikro ya. Jadi kita harapkan hasil-hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh baik peneliti terutama oleh peneliti-peneliti atau peneliti di BRIN betul-betul sesuai dengan kebutuhan dari usaha mikro. Bagi usaha mikro tentu dengan mendapatkan fasilitas ini kita harapkan bisa terjadi produktivitas nilai tambah ya mutu dan daya saing terhadap produk dari usaha mikro tersebut. Nah kemudian bagi periset ya setidaknya bisa apa namanya mempermudah riset dalam menemukan tema riset ya sesuai dengan kebutuhan real yang ada di uh, usaha mikro tentu ya karena uh, nanti kita akan bagaimana menghubungkan antara teman-teman riset dengan UMKM yang akan kita bina kemudian uh, tentu meningkatkan komersialisasi hasil riset yang teruji yang sudah teruji ya jadi saya yakin betul bahwa bukan hanya di BRIN sebetulnya, tetapi di perguruan tinggi dan lembaga litbang lainnya sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang harusnya sudah bisa dimanfaatkan secara real menjadi solusi bagi meningkatkan produktivitas daripada usaha mikro ini. Kemudian kegiatan ini juga bisa dijadikan sebagai sarana ya untuk evaluasi dan penyempurnaan dari hasil-hasil riset yang sedang dilakukan oleh para periset. Mekanismenya eh, hampir seruma, eh, serupa, Bapak Ibu sekalian. Jadi, nanti disampaikan oleh usaha mikronya, ya, disampaikan kepada sekretariat, di direktorat kami. Ya, eh, saya kira nanti bahan ini nanti kita juga bisa sampaikan, dan mungkin barangkali bisa dilengkapkan dengan panduan yang nanti akan kita share melalui panitia. Ya, seperti biasa, seperti biasa, kita juga akan lakukan assessment, Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga nanti kita akan bisa menentukan periset mana teknologi apa yang dibutuhkan, gitu ya untuk UMKM yang bersangkutan. Ya, nanti juga sebagai legalitas formalnya kita akan melakukan proses penantangan berita acara fasilitasi, ya, dengan usaha mikro yang dimaksud. Jadi nanti konteksnya tidak dalam bentuk kontrak, tidak dalam bentuk PKS, Bapak sekalian, tetapi hanya sebagai berita acara yang menyebutkan bahwa dalam rentang waktu tertentu ke depan kita akan lakukan proses pembinaan terhadap UMKM yang dimaksud pada bidang ini didamping oleh preset ini dan seterusnya ya jadi kita akan tuangkan di dalam berita acara fasilitasi. Setelah itu tentu kita lakukan fasilitasi. Ya, tentu ini semua bisa dilakukan pendampingannya. Sekali lagi saya sampaikan tidak harus dari brin ya. Bahkan bapak ibu di pemerintah daerah ya yang kebetulan sekarang sudah beralih fungsi menjadi fungsional peliti, periset ya, dan kebetulan apa namanya relevan dengan umkm yang apa akan diusulkan barangkali bisa juga dijadikan sebagai salah satu apa namanya mitra perisetnya. Nah, ini Bapak Ibu kalian fasilitasi yang akan dilakukan ya. Jadi aplikasi teknologi hasil riset ya. Jadi ini terhadap pelaku mikro ya yang diawali dengan tentu perisetnya nanti akan melakukan identifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian setelah teridentifikasi masalah, maka akan diidentifikasi kebutuhan teknologi eh, UMKM-nya seperti apa dan setelah itu baru melakukan proses penerapan teknologi yang berpotensi menjadi solusi dalam upaya peningkatan produktivitas ini. bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penerapan teknologinya itu bisa dilakukan dengan konsultasi ya, kunjungan lapangan dari perisetnya ke UMKM ya, kemudian bimtek dan sebut dan lain-lain. Ya. -lain. Sehingga teknologi yang dihasilkan oleh para periset itu betul-betul bisa diadopsi oleh UMKM dalam dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang kedua fasilitas pengujian produk ya, jadi produk UMKM sudah ada sudah bagus kelihatannya, tetapi belum dilakukan pengujian. Nah, fasilitasi ini juga bisa dijadikan media untuk bagaimana menguji produk yang dihasilkan oleh UMKM ya. Tentu bisa dilakukan melalui fasilitas yang ada di Brin atau fasilitas-fasilitas lain di lembaga lain yang ditunjuk oleh kita ya. Kemudian pendampingan sertifikasi dan promosi. Jadi sebetulnya uh, proses fasilitasinya uh, hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh uh, uh, apa namanya uh, program fasilitasi in, inovasi akar rumput. Nah ini uh, sebagai apa, uh, rangkuman dari dari fasilitas usaha mikronya ya. Jadi bapak ibu sekalian, sasarannya uh, sama, kemudian kriterianya uh, tadi sedikit sudah saya sampaikan ya. Pengusulnya adalah pelaku usaha mikro dengan modal kurang dari satu miliar ya. Kemudian usaha mikro itu diidentifikasi memiliki masalah ya yang membutuhkan intervensi teknologi sehingga masalahnya itu betul-betul bisa terpecahkan ya. Kemudian teknologi yang dimanfaatkan usaha mikro adalah produk teknologi hasil riset ya dari baik brin atau litbang daerah atau perguruan tinggi. Jadi teknologinya yang teknologinya berasal dari lembaga litbang. Ya, di sini sudah mulai agak kelihatan perbedaannya antara skema yang pertama tadi, bapak ibu sekalian, dengan skema yang sekarang. Ya, kemudian dalam hal sumber teknologi dimanfaatkan berasal dari luar lingkungan BRIN, ya pelaksanaan fasilitasi yang melibatkan riset BRIN lebih diutamakan. Jadi kalaupun misalkan nanti ternyata sumber teknologinya itu berasal dari luar BRIN, ya nanti kita akan upaya supaya terjadi komunikasi yang lebih intens, kita akan mendekatkan juga dengan preset dari murid. Kemudian syaratnya tentu berwarga negara Indonesia punya NIB, Bapak-Ibu sekalian, ya, berbadan hukum atau memiliki kegiatan legalitas berusaha, ada NIB, ya. Kemudian tentu mengajukan usulan ya nanti formatnya juga saya kira akan kita sampaikan kepada Bapak ibu sekalian Nanti setelah itu kita akan lakukan proses assessment, kemudian setelah proses assessment adalah bentuk fasilitasi. Nah, pembiayaan juga sama ya. Jadi pembiayaan tuh dikelola secara sekolah oleh BRIN ya. Jadi fasilitasi ini lagi-lagi tidak dalam bentuk pemberian pendanaan atau peralatan kepada masyarakat. Nah, ini sebagai contoh kasus Bapak Ibu sekalian ya atau rangkuman proses dari pelaksanaan kegiatan ini. Jadi usaha mikro kemudian eh, memberikan eh, mengusulkan ya lembar usulan ya kebetulan ini contohnya adalah minuman ubi ungu eh, beraroma tidak sedap masalahnya itu jadi ada eh, produk UMKM ubi ungu yang aromanya tidak sedap tidak sedap tidak eh, diketahui kadar gizinya lalu mengusulkan masuk ke fasilitas ini dilakukan proses assessment ya nanti akan dibuatkan semacam kerangka acuan kerja ya rencana kerja ya saya kira lebih lebih mudah didengarnya semacam rencana kerja yang disusun bersama antara si pengusul dan pendamping ya misalkan dengan Bapak Ibu dari Pemda dan periset ya jadi kita akan lakukan sama-sama susun rencana kerja pembinaannya nanti setelah disepakati bersama dituangkan lagi-lagi di dalam sebuah berita acara ya jadi bukan kontrak bukan PKS tapi dalam berita acara. Nah, setelah itu baru dilakukan proses pelaksanaan fasilitasi dan eh, tentunya pembinaan. Nah, dari dari dua hal itu ya barangkali ini mudah-mudahan bisa memberikan eh, pencerahan apa sih sebetulnya perbedaan fasilitasi bumi dan Viar gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perbedaan yang paling mencolok itu terdapat pada aspek sumber teknologi ya. Jadi kalau fasilitasi inovasi akar rumput atau grassroots innovation itu sumber asli teknologinya atau sumber inovasinya itu betul-betul hasil dari pemikiran ya masyarakat ya nah tapi kalau Fumi ya teknologinya berasal dari eh, lembaga litbang ya bapak ibu sekalian nah, jadi kalau Fumi nanti ada semacam transfer teknologi kepada masyarakat ya tapi kalau eh, VR nanti justru bagaimana periset ini punyai peran untuk mematangkan inovasi atau teknologi yang dihasilkan oleh VIA. Nah, kemudian penerima ya atau pengusul ya kalau FUMI ya, kita pasti ada permasal ada usaha mikro dan eh, ber NIB ya. Kalau VR itu bisa individu, masyarakat ya. Jadi eh, kadang ada juga masyarakat ya punya inovasi eh, tapi belum eh, punya usaha ya, punya NIB, belum apa dan dan seterusnya. Ini bisa masuk di VR, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian, bentuk fasilitasi, ya, hampir serupa juga sebetulnya, ya. Jadi, ada semacam sertifikasi, ya. Kemudian, ada semacam promosi, ya. Nah, lebih khusus untuk VR, itu ada proses sertifikasi terhadap hasil inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini sepertinya adalah slide terakhir dari saya, ya sekali lagi nanti kita akan coba perdalam di dalam diskusi kalau ada hal-hal yang eh, kurang jelas ya dan eh, mohon maaf kalau ada hal, -hal yang kurang berkenan bila topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih eh, bapak Eka Gandara untuk presentasinya eh, baik eh, bapak ibu eh, peserta webinar tadi sudah sudah menyampaikan dua pembicara kita. Yang pertama, Bapak Agus Widodo menyampaikan bagaimana peran Brida, ya, dalam menguatkan riset dan inovasi di daerah, ya, untuk perannya itu sangat strategis sekali. Yang berikutnya, nih, Pak Eka lagi sedang berjualan, ini, ya, dalam tanda kutip, nih, jualan eh, program Umi dan Viar, ya, bagian yang mana tentunya. Uh, harapannya melalui skema program ini, ini ini bisa uh, brin ya dalam hal ini bisa ikut berkontribusi dalam meningkatkan riset dan inovasi di daerah tentunya bersama-sama dengan bapak ibu, dengan pemerintah daerah, dengan berita di daerah. Um, baik untuk termin pertama kami akan tadi sudah sudah ada banyak pertanyaan yang masuk di dalam uh, link pertanyaan mungkin teman-teman operator bisa menampilkan pertanyaan yang masuk di dalam uh, database kita. Baik, untuk pertanyaan pertama, ya saya bacakan dari Bapak Idewa Gede Judian, Juniantara, ya dari UMKM Karangasem. Ditujukan ke Pak Agus Widodo dan Pak Eka Gandara, pertanyaannya terkait dengan rencana fasilitasi untuk usaha mikro dalam hal proses. Maaf sebentar, dalam hal proses pengajuannya itu di mana, dan kami punya usaha yang sudah menjadi pemenang inovasi, sekiranya bisa diberikan perhatian lebih awal. Ini pertanyaan pertama. Berikutnya, saya langsung bacakan tiga pertanyaan, ya. Nanti bisa langsung mohon ditanggapi oleh masing-masing pembicara. Yang kedua oleh Bapak Lafariki dari Balitbang Provinsi Sulawesi Utara ditujukan kepada Bapak Agus Widodo. Pertanyaannya bagaimana peran Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah terhadap Innovation Government Award atau IGA ya yang difasilitasi oleh Kemendagri. Dan pertanyaan yang ketiga oleh Bapak Agus Setiawan dari Bapeda Kabupaten Kulon Progo ditujukan kepada Bapak Eka Gandara. Pertanyaannya, Kabupaten Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan pengadugrahan iptek Kreanova menoreh bagi masyarakat dari tahun 2014 sampai tahun ini dan sudah berlangsung selama 9 tahun. Pertanyaannya apakah ada fasilitasi dari Brin terhadap karya-karya masyarakat untuk mendapatkan fasilitasi riset lanjutan bagi produk ataupun alat teknologi tepat guna atau uji klinis khusus bagi produk biofarmaka atau fasilitasi lainnya misalnya izin edarpon dan lain-lain baik demikian ini termin pertama kami bacakan tiga pertanyaan kami persilahkan kepada Bapak Agus dulu ya mungkin dapat memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan. Kami persilahkan Pak Agus. Oke okay, baik Pak Asin, terima kasih. Yang pertama sebenarnya dari Pak I Dewa Gede ini mungkin lebih banyak ke Pak Eka ya untuk fasilitasi uh, untuk usaha mikro ya proses pengajuan ini lebih uh, detail nanti uh, di, tadi ada ininya ya Pak Eka ya, ada formnya, kemudian uh, isiannya seperti apa, kemudian ada batasan-batasan, begitu ya. Terus ada juga kontak yang bisa dihubungi, tapi nanti Pak Eka lebih uh, banyak uh, bisa menjawab lebih detail untuk pertanyaan Pak uh, Pak Gede. Mungkin saya ke yang ke Pak La Fariki ya dari Balitbang Provinsi Sulawesi Utara ya. Ini peran Direktorat fasilitasi pemantauan. Uh, RID terhadap Innovation Government Award ya, jadi IGA ini uh, memang diselenggarakan oleh Kemdagri. Kemudian uh, ini adalah uh, award ini diberikan bagi yang uh, indeks inovasi daerahnya uh, cukup tinggi ya atau di ranking yang cukup atas ya, ya Pak uh, Lafariki. ya. Jadi uh, sampai saat ini uh, IID atau IGA ini diampu oleh uh, namanya badan strategis kebijakan dalam negeri ya, tentunya BPP. Jadi saat ini pun masih tetap diampu di X BPP tersebut ya di Kemendagri. seperti itu. Nah yang kita lakukan di di Brin adalah mengukur IDSD ya, mengukur IDSD. Tapi IDSD ini dilakukan oleh tim dari rekan-rekan yang ada di, di di Brin ya. Jadi di Brin melakukan pengukuran tentang IDSD ini secara secara langsung ya. Nah nanti sebenarnya yang di yang diukur di IDSD ini sebenarnya uh, terkait dengan uh, beberapa ya beberapa elemennya terkait dengan indeks inovasi daerah itu uh, salah satunya. Tapi yang yang satu lagi yang akan kita lakukan gitu ya tentang pemantauan di sini adalah pemantauan terkait kinerja bida begitu. Tapi bidanya di uh, Pak Lavariki bida kan sekarang masih dalam proses pembentukan ya beberapa Jadi fasilitasi sudah kita coba lakukan melalui fintech, gitu ya. pemantauan mungkin nanti akan mengikuti ya, tapi nanti akan ada pemantauan kinerja brida. Nah, pemantauan kinerja brida ini tentu saja terhadap BIDA, gitu ya pemantauannya. Nah, brida ini akan dipantau terhadap beberapa tugas fungsi yang ada di dalam proses itu ya, keterkaitan terhadap tugas-tugas fungsi itu. Nah, hasil-hasil dari itsd maupun hasil dari Uh, kinerja BIDA itu nanti tentu saja akan berpengaruh kepada uh, nilai dari IID karena memang ini agak terkait ya tentu saja karena ada uh, innovation meskipun dalam uh, IID itu adalah inovasi yang terkait uh, khususnya ya terkait dengan uh, inovasi pelayanan publik ya tetapi uh, kalau kita lihat dari elemen-elemen yang diukur itu uh, cukup luas juga yang ada di situ jadi begitu uh, Pak Lapariki jadi memang tidak terkait langsung ya karena ini memang Beda ini ya pengampu, tetapi hal-hal yang dikerjakan oleh rekan-rekan Bridbangda gitu ya atau di Brida itu akan berpengaruh kepada uh, indikator yang diukur oleh baik IDSD maupun uh, IID yang nanti bermuara pada indeks uh, atau Innovation Government Award ini begitu ya mudah-mudahan uh, menjawab ini Pak Lafariki. begitu uh, yang saya sampaikan uh, Pak Asin terima kasih Baik, eh, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Eka, kami persilahkan Pak untuk bisa menanggapi pertanyaan ini. Ya baik, terima kasih Pak Aswin. Jadi ada eh, dua penanya yang eh, langsung ditanyakan kepada saya. Yang pertama dari Pak I Dewa Gede Juniantara ya dari Kang Asem eh, <tuh> Prosesnya tadi sekilas sudah saya sampaikan. Ya mungkin nanti Bapak eh, pelajari eh, di, di dokumen yang saya sampaikan. Kemudian saya juga tadi sudah mengirimkan ke panitia ya. Uh, template yang dalam bentuk Microsoft Word ya, jadi bapak ibu ting tinggal ngisi titik apa, tinggal ngisi kolom, tinggal ngisi template-nya, jadi tidak usah ngetik ulang ya. Jadi teman-teman uh, penelitian nanti sampaikan uh, saja yang formulirnya itu dalam bentuk Microsoft Word saja, tidak usah dalam bentuk PDF sehingga bisa lebih memudahkan ya. Jadi template-nya seperti itu, proses pengajuannya nanti untuk Fumi bisa disampaikan kepada uh, link Google ya, yang uh, nanti bisa dilihat di materi presentasi kita ya. Jadi prinsipnya bisa ya dilakukan pengusulan kepada inovasi yang ada gitu ya. Kemudian tentu ya terhadap hasil karya inovasi yang sebelumnya sudah mendapatkan penghargaan itu menjadi salah satu pertimbangan ya, salah satu pertimbangan bagi para reviewer ya dan kita semua untuk mendapatkan prioritas ya tapi tentu kita juga harus tetap melihat bagaimana profil inovasinya, bagaimana nanti potensi dampaknya dan seterusnya ya sehingga nanti bentuk fasilitasinya itu bisa tepat sasaran. Kemudian Pak Agus Setiawan dari Kulon Progo ya ini yang saya katakan tadi bahwa saya yakini betul ya sebetulnya Bapak Ibu itu sudah melakukan berbagai aktivitas yang serupa untuk inovasi akar rumput ini bahkan sudah 9 tahun yang lalu ya Pak Agus Setiawan ya tentu ini juga bisa dilakukan Pak diusulkan ya e, nanti e, baik ke fasilitasi inovasi akar rumput maupun ke e, fasilitasi usaha mikro berbasis IT ya lagi-lagi e, template-nya dan nanti tolong e, dipelajari saja ya e, nanti di kalau yang e, apa namanya VR nanti bisa disampaikan melalui email ke Pak e, ke email yang tadi sudah saya sampaikan di bahan presentasi juga ya untuk nanti diproses lebih lanjut. Ya. Tapi tentu dengan kita sudah berinteraksi seperti ini, nanti kita bisa berkomunikasi, tentu tidak hanya dalam forum-forum formal saja, Bapak-Ibu sekalian, jadi tentu kita, saya, dan tim Pak Aswin juga akan berupaya semaksimal memberikan pelayanan komunikasi kepada Bapak-Ibu sekalian. Saya kira demikian Pak Aswin ya, nanti yang izin edar segala macam itu uh, betul Bapak Ibu sekalian itu menjadi salah satu uh, ruang lingkup yang akan menjadi uh, pembinaan yang akan dilakukan tapi tentu ya sebelum uh, kita meyakini apakah ini sudah siap ke Bepom, ya tentu kita uh, akan lihat dulu ya apakah produknya ini sudah sesuai dengan metode metode uh, metodologi yang uh, standar karena biasanya seperti ini Bapak Ibu sekalian kalau kita langsung ke Bepom ya tetapi kita eh, apa lihat produknya tentu eh, masih ada yang harus diperbaiki tentu kita akan lebih berfokus kepada bagaimana apa menyempurnakan atau eh, lebih memaksimalkan lagi ya performa dari produk yang dihasilkan. Nanti setelah itu tentu ya bisa ke proses perlindungan HKI atau proses ke sertifikasi dan standarisasi. Demikian Pak Aswin dan Pak Agus Setiawan Baik, hey, eh, terima kasih Pak Eka. Selanjutnya untuk termin kedua kami beri kesempatan kepada Bapak/Ibu yang sudah raise hand di sini. Kami melihat yang pertama ada Bapak Salehuddin dan yang kedua ini dengan Bapak atau Ibu ya dengan eh, Martin Duma. Pertama kami persilahkan Pak Salehuddin silahkan menyampaikan pertanyaannya tapi didahulukan eh, menyampaikan identitasnya. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih. Eh, saya sampaikan nama saya Salehuddin dari Bapeda Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Mohon izin eh, menyampaikan eh, para narasumber. Eh, Bapak dan Ibu yang saya hormati seperti yang disampaikan sesuai dengan temanya adalah grassroots eh, inovasi itu ya. Bahwasanya inovasi dari akar rumput. Dalam hal ini yang menjadi fokuskan kami, atensi kami adalah masyarakat. Yang memang seperti yang disampaikan oleh Kabupaten Lombok itu semua eh, pemerintah daerah khususnya kabupaten dan kota itu sudah melaksanakan itu ya. Sudah menjaring mereka itu sudah punya eh, apa namanya model-model untuk menjaring dari akar rumput. Dari grassroots itu, inovasi-inovasi. Seperti Pemakasan itu eh, telah melaksanakan dalam bentuk Inotech itu. Itu dalam rangka menjaring inovasi-inovasi eh, yang dari masyarakat. Eh, akan tetapi begini, Bapak eh, Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Pak eh, siapa namanya? Eh, Eka Grand Gandara, ya. Eka Gandara. Terkait dengan eh, perhatian eh, bin dalam hal ini terhadap uh, inovasi yang ada ya utamanya dari crosscut itu bahwasanya nanti uh, akan ada semacam perlindungan proteksi dalam bentuk uh, fasilitasi pengusulan haki terhadap inovasi uh, yang muncul dari masyarakat tidak hanya masyarakat ya termasuk juga dari uh, perangkat perangkat daerah juga gitu pertama saya setuju bapak dengan yang disampaikan oleh Uh, BIN ya, dalam hal ini yang disampaikan tadi oleh Bapak Eka Negara, ya, terkait dengan apa namanya inisiatif untuk memfasilitasi uh, haki tersebut, karena memang dalam hal ini kita uh, menginginkan hal seperti itu. Bagaimana supaya inovasi-inovasi yang muncul dari crossroad ini uh, mereka bisa terproteksi? Ya, dalam bentuk ya, perlindungan itu dalam bentuk ya, usulan haki itu uh, selama ini. Uh, dari kita memang uh, sebagian kecil difasilitasi oleh provinsi. Tapi bagaimana nantinya BRIN hmm. yang dalam hal ini uh, sudah menawarkan seperti itu nanti bisa secara simultan nanti semua inovasi yang ada yang muncul dari proses itu nanti bisa difasilitasi untuk mendapatkan uh, perlindungan itu, untuk mendapatkan hati. Salah satunya misalnya hak cipta itu. Akan tetapi nanti bagaimana supaya nanti uh, fasilitasi itu bisa uh, apa namanya terhubung dengan mudah artinya salah satunya misalnya bisa menciptakan suatu sistem aplikasi, aplikasi sistem yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat dengan kontrol atau kendali e, dari daerah dalam hal ini yang menangani tentang terlibangan itu atau berita atau berita yang hal ini. Oleh karenanya e, satu masukan kami itu adalah e, bagaimana supaya ini bisa mudah, tidak hanya sekedar hanya bisa mengumpulkan beberapa persyaratan kebutuhan. Yang hanya lewat email. Tapi bagaimana masyarakat itu secara mandiri dengan kontrol dari e, lead bank yang ada di daerah atau dari pemerintah yang ada di daerah itu nantinya bisa mengusulkan dengan mudah. Karena begini, Bapak, e, sebenarnya ada kemauan yang sama dari semua, dari semua daerah itu. Bahwa inovasi itu bagaimana bisa terproteksi dengan baik. Sehingga nantinya bisa terlindungi dari upaya-upaya pelagiasi dari Uh, apa namanya dari uh, dari dari orang lain gitu ya dari orang lain gitu. sehingga uh, bagaimana nanti masyarakat ini bisa mudah pak bisa mudah dan tidak berbelit-belit ya tidak berbelit-belit uh, tapi tadi sudah 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 saya menyimak ya beberapa dari template-template yang ditawarkan itu adalah memang sangat simpel pak sangat simpel akan tetapi begini bapak cuma kita ucul saja bagaimana supaya ini bisa difasilitasi dalam bentuk aplikatif masyarakat nanti tinggal kita sosialisasikan saja ya dari grassroots-nya ini. Kita sosialisasikan, lo ini loh, BRIN nanti memfasilitasi ini loh aplikasinya. Tinggal nanti ketentuan-ketentuan apa, persyaratan apa nanti yang perlu diusulkan. Itu satu, Bapak. Kedua adalah selama ini awarding yang dilaksanakan itu eh, apa badan kebijakan strategi dalam negeri di KSN, ya, kementerian Bilih itu dalam bentuk IPA, ya, Pak. Ini kan dalam ini kan berupa pelaporan, berupa pelaporan eh, semua inovasi yang muncul di daerah, baik itu di tingkat bersatu eh, maupun di tingkat perangkat daerah dalam rangka menyusun eh, satu outcome yang satu output yang namanya tingkat inovasi daerah. Barangkali mungkin nanti begini, eh, brand yang dalam hal ini muncul yang terbarukan ini. Dari upaya awarding yang selama ini sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, ada integrasi nanti dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini misalnya BPSN atau misalnya bagaimana caranya supaya nanti dari apa namanya upaya awarding yang dari kita ini ya tidak memunculkan awarding awarding lagi, tidak muncul awarding awarding lagi, karena begini Bapak. Kalau misalnya jadi semua sisi itu nanti ada warning-warning itu semuanya begitu ya. Ini dalam tanda misalnya akan memberikan suatu apa namanya tugas-tugas baru, baru yang tentunya sangat banyak begitu. Tapi akan tetapi substansinya sama, substansinya sama. Tapi bagaimana nanti ada integrasi ya atau misalnya eh, indeks inovasi daerah itu bagaimana supaya nantinya eh, tidak terjadi apa namanya double eh, handlingnya. Handling. Sehingga yang namanya uh, awarding inovasi itu uh, tidak tersekat-tekat, tidak terkluster-kluster pada semua pengampu-pengampu uh, yang ada, termasuk green. Itu uh, salah satu masukan saya nomor dua. Nomor tiga adalah, saya mohon Bapak, uh, nanti kalau misalnya ada kejelasan tentang awarding itu, tidak hanya awarding yang diberikan. Tidak hanya awarding yang diberikan kepada pada inovator-inovator itu yang misalnya sudah menaik atau qualified. Akan tetapi di situ saya mohon ada semacam intervensi yang substantif dari BIN dalam hal ini, yang yang terbarukan ini, dengan terobosannya ini ya, bagaimana ada intervensi substantif yang nantinya bisa meningkatkan daya saing atau nilai jual atau nilai manfaat itu lebih tinggi terhadap inovasi-inovasi ini. Sehingga tidak terkesan bersifat administratif, Pak. Sudah, laporkan saja inovasinya, misalnya. Laporkan inovasinya, setelah itu ordi. Berhenti begitu saja. Tapi bagaimana follow-upnya itu, ya, berupa ada intervensi dari pemerintah, lain-lain Ya, bagaimana supaya nanti ini, misalnya, terangkat inovasinya. Misalnya, dari sesi pendanaannya, budayanya oh, ini kurang. Apalagi ini bisa mengintervensi brand itu. Nah, saya pikir itu, Pak, ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon penjelasan dari Bapak yang, apa, yang ada di, yang menjadi narasumber ini. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Salehuddin Kami ya. beranjak ke pertanyaan berikutnya Dengan Bapak DPA Susanto Kami persilahkan Bapak Susanto Bagaimana? Atau 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 kami berlanjut kepada ini kepala balitbang kota Solo kami persilahkan pak terima kasih pak koordinator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat siang ini langsung aja kepada pak Gandara ini alhamdulillah pak inovasi akar rumput ini merupakan salah satu indeks inovasi daerah yang akan Uh, memperjelas ataupun mempertegas uh, inovasi tadi ada kenaikannya di tiap tahun. Oleh sebab itu, inovasi tadi kalau kami di daerah, ada inovasi di bidang pemerintahan, ada inovasi di bidang pelayanan publik, dan inovasi lainnya. Jadi salah satu dari peningkatan inovasi di daerah itu adalah bagaimana inovasi angka rumput ini bisa kita angkat. Seperti yang Pak Gandra sampaikan tadi, Krenova kita di Kota Solok melakukan itu pak. Di samping itu ada juga TTG yang uh, satu kesatuan dengan Krenova ini. Oleh sebab itu uh, inovasi akar rumput ini memang selalu kita usahakan hampir setiap tahun dalam rangka peningkatan indeks inovasi daerah. Jadi memang fasilitasi yang disampaikan Pak Eka tadi kita di Kota Solo memang berharap seperti itu pak. Karena dari pengalaman kami uh, setelah Krenova tadi kita lakukan. Masyarakat bertanya, "Pak, ini produk kami diapakan lagi setelah dilakukan lomba inovasi ini?" Jadi oleh sebab itu nanti kita akan segera untuk mengirim kepada Pak Eka Gandra bagaimana kita bisa memfasilitasi daripada inovasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat ataupun inovasi akar rumput ini. Itu yang pertama, Pak. Jadi inovasi ini merupakan Uh, Satu-satunya yang, yang membuat dan berdayanya paling kota Solo saat ini, Pak. Jadi oleh sebab itu kami memang berharap uh, kiranya uh, inovasi krenova uh, ataupun uh, inovasi dalam rangka meningkatkan indeks inovasi juga menjadi pemikiran oleh Pak Gandara untuk bisa inovasi aparatur dan inovasi OPD seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Jadi ada dua inovasi lagi yang menjadi tolak ukur untuk peningkatan inovasi di daerah Pak. Jadi mohon nanti dipertimbangkan supaya Belitbang lebih berdaya. Bagaimana kita mensiasati inovasi ini di setiap aparatur juga mulai ataupun sudah mulai begitu juga di OPD. Yang kedua kami tunjukkan kepada Pak Agus Widodo Pak Direktur. Mohon maaf Pak. Kami memang dari kalimat Bapak tadi kalau Brida itu hanya sebagai fasilitasi ini juga akan menjadi pertanyaan bagi kawan-kawan kami OPD lainnya di daerah karena memang pengalaman kami selama ini kalau hanya memfasilitasi sama keberadaannya dengan litbang sekarang Pak jadi oleh sebab itu bagaimana bapak-bapak di BRIN memberdayakan kami di kabupaten kota sehingga Brida itu betul-betul eksis melakukan litbang jirap itu kita mulai dengan jabatan fungsional yang 12 ataupun 11 yang ada di BRIN untuk bisa kita pakai beberapa jabatan fungsional tadi sehingga lead bank tadi ataupun BRIDA tadi betul-betul berdaya tidak hanya sebagai yang memfasilitasi Pak karena memang saat ini kita di daerah untuk eselon 3 dan eselon 4 pun sudah harus memilih yang namanya jabatan fungsional jadi alangkah baiknya jabatan fungsional tadi adalah jabatan yang betul-betul yang diampu oleh Brin. Jadi oleh sebab itu, bagaimana Brin memberdayakan ASN yang ada di daerah sehingga litbang girap tadi tidak hanya kita koordinasikan, tidak hanya kita fasilitasi dengan perguruan tinggi, tapi kita litbang girap tadi juga dilakukan langsung oleh brida daerah. Itu secara bertahap. Mungkin itu pertanyaan kami Pak. Terlebih tentu orang kami mau dimaafkan. Wabillahi taufiq Wali wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin raise hand lagi? Kalau tidak saya mengundang ini Ibu Dr. Nila Mayang Sari dari Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Karena tadi Ibu Nila itu menulis tapi sepertinya terlalu panjang ya, mungkin bisa langsung menyampaikan. Masih bergabung? Ibu, Ibu Nila Mas, masih Pak. Oh, ini dengan Ibu Nila. Iya, masih baik, Pak. Baik, silakan Bu, bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Mohon izin Bapak pesan, pimpinan, pesan, webinar, Pak, Pak, pimpinan webinar Pak Widodo dan tim ya, dari Brida. kami ini dari PTB Saintenopak ya, atau KST oh, Pak di bawah oh, Pemda di bawah oh. Balit Bangda Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kami uh, sudah melakukan koordinasi Uh, dan konsultasi ke Brin beberapa waktu lalu, ya, dan terutama ya, kami uh, di Litbang itu punya dua UPTB, Kebun Raya, dan STP. Nah, yang kami sekarang lakukan sudah dalam proses transformasi ke BRIDA, tapi masih dalam proses untuk di uh, di DPRD. Nah, yang menjadi permasalahan, Pak, kami, uh, tupoksi kami di situ ada hirisasi, hasil riset, dan kemudian juga kami punya inkubator bisnis, Nah, selama ini, ter terakhir 2019, itu masih uh, Ristek dulu kita ada fasilitasi penguatan kelembagaan, Pak, untuk KST Pemda, termasuk untuk uh, startup atau PBPT PB, yang uh, difasilitasi. Nah, kemarin kita uh, dua hari yang lalu ada webinar nah, uh, fasilitasi ya. untuk MOU Pemprov uh, Sumsel dengan BRIN. Untuk persiapan berida Nah di situ kami dimintakan menyusun suatu program kerja yang akan diagendakan kerjasamanya. Nah tetapi begitu masuk ke tupoksinya STP itu pihak BRIN maupun pihak uh, deputi yang dibawa beridanya tidak masih ngambang Pak, tidak bisa memberikan penjelasan yang konkret. STP ini program kami kemana nyantelnya? Kalau dulu kan kita ada memang deputi khusus ya Pak ya. Ya Pak, Kemal dulu yang memfasilitasi. Saya sempat bep, akhir Desember 2021 konsultasi dengan Pak Mego, Pak Dr. Mego. Memang waktu itu di struktur organisasi BRIN sendiri, STP yang terutama di bawah apa pemda ini belum tahu Pak kemana kami ini. Jadi kami ada rencana uh, Pengembangan STP, apalagi STP uh, dengan program Bapak Gubernur Sumsel Mandiri Pangan dan Sumsel sendiri sudah menjadi salah satu food estate yang sudah dicanangkan oleh Bapak Nas dan Kementerian untuk terutama pangan, hortikultura, pertanakan dan pertanian. Nah, kami ada beberapa produk uh, hilirisasi yang akan kami jadikan inovasi, tetapi dengan dukungan APBD sekarang, Pak, kami tidak mampu. Gitu, jadi uh, kami ingin berkonsultasi, koordinasi. Eh, uh, kami banyak nih UKM, binaan, kemudian dari masyarakat. Nah, karena kemarin penjelasannya, kami enggak tahu harus kemana, kakinya. Eh, uh, itu makanya saya bertanya, uh, mohon pencerahan, mohon penjelasan lebih lanjut. Kemana, Pak? Kami, apakah STP atau ke ST ini masih memang? Uh, bisa untuk difasilitasi, kalaupun sudah tidak ada lagi istilahnya pendanaan dan infrastruktur, paling tidak uh, mitra binaan kami, baik UKM ataupun grassroots, grassroots yang jadi mitra binaan kami masih dapat difasilitasi. Terima kasih Pak. Uh, terima kasih Ibu Nila. Untuk termin kedua ini ada tiga pertanyaan dari Bapak Salehuddin, ada yang kedua dari Kepala Bangda Kota Solok, dan yang ketiga dari Ibu Nila, ada beberapa pertanyaan yang secara spesifik ditujukan untuk Pak Agus dan demikian juga dengan Pak Eka. E, mungkin kami mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan kepada Pak Agus di situ ya. Pak Salahuddin menanyakan terkait dengan Iga di situ. E, intinya itu bagaimana agar apa namanya tidak ada award-award award lainnya gitu. Nah ini 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 bagaimana ini? Mungkin mengajak kita untuk mungkin apa ya berkolaborasi bersinergi eh, dengan apa namanya dengan tentunya dengan Kemendagri ya tapi nanti kita bisa dengarkan komentar dari eh, Pak Agus dan juga dari Pak eh, Kepala Kota Solok dan juga eh, ibu Nila saya yakin Pak Agus tadi juga sudah mungkin ada beberapa yang dicatat nanti kalau ada yang ada yang terlewat akan kami sampaikan kembali kami beri kesempatan pertama untuk Pak Agus kami persilahkan untuk memberikan tanggapan Pak baik terima kasih Pak Asin Uh, terima kasih Pak Sarhyudin. Tadi ini uh, sarannya uh, luar biasa ya. Tapi malah cukup berat juga sarannya ini ya. Jadi gimana tadi Iga sudah nggak perlu pakai word lah, begitu ya. ya. Sebenarnya ini memang uh, word itu tentu saja ada ini Pak ada sisi baiknya tentu saja ya. Di samping tadi itu memang uh, jadinya memang kalau seandainya yang menyelenggarakan banyak sekali, kemudian balik bank atau bidang mengikuti semuanya, memang juga sumber dayanya nanti akan jadi keterkier ya uh, seperti itu. Uh, tapi satu, salah satunya sudah berkurang Pak, tahun ini. IDSD itu nanti akan dilakukan oleh teman-teman di Jadi setidaknya teman-teman uh, di Balitbang, untuk di Pemekasan ya, mungkin sudah agak terkurangi ya untuk uh, salah satu yang biasanya diisi tiap tahun. Nanti akan dari Green yang akan melakukan pengukuran tersebut untuk IDSD. Nah memang IGA ini uh, masih diampu oleh PSKDN, dan nanti mungkin kita bisa juga diskusikan dengan PSKDN. Tapi untuk apa namanya? Uh, ketetapan bahwa itu masih terus berlanjut atau tidak itu nanti akan saja BSKPN yang akan uh, bisa punya pemenang ke sana pak kita nanti bisa diskusi dengan uh, dengan dari sana tapi uh, double handling ini sebenarnya tidak terlalu benar-benar double sih pak karena kalau di yang di yang di IID itu sebenarnya kita pelaporkan, ya? kan melaporkan kan bapak kan melaporkan ya melaporkan apa saja sih yang sudah dilakukan begitu kalau di IID ya nah uh, kalau di tempat kami, yang di tempat teman-teman uh, tadi, di tempat Pak Eka itu memberikan uh, fasilitasi atau di tempat kami ya, melalui tempat kami juga begitu. Nanti kalau ke tempat kami nanti kita ngajak Pak Eka juga. Gitu. Jadi kalau ke tempat kami, kami mungkin ada fasilitasi riset edukasi daerah ya. Nanti akan kita lihat ya dari daerah itu, dari berita daerah itu tadi. Uh, sebenarnya kemana nih arahnya ke tempat Pak Eka kah? atau ke tempat uh, lainnya tadi ya dari kebetulan yang uh, beberapa kebetulan nanti juga memberikan jenis-jenis uh, fasilitasi yang berbeda, begitu. Jadi uh, nanti eh, kita bisa sambungkan pada pihak mana di BRIN ini yang kira-kira bisa dengan cepat membantu rekan-rekan di pemekasan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak terlalu pak double heading. Tapi memang ada ada kesan bahwa ada, ada dua hal ya. Tapi yang ke Pak Eka ini sebenarnya bukan melaporkan pak sebenarnya itu, tetapi lebih kepada eh, bisa nggak yang kita sampaikan kepada teman-teman di pemanfaatan ini nanti bisa diberikan fasilitasi begitu pak ya jadi mungkin ini juga menjawab tadi mungkin uh, yang yang pertanyaan uh, dari Pak Kaban tadi ya jadi uh, yang di, di kita ini sebenarnya lebih pada hasil itu ya hasil dari IID hasil dari IDSD ataupun dari pemantauan yang lain itu bagaimana cara meningkatkannya mana yang perlu diperbaiki lagi kemudian uh, skema apa yang tepat untuk itu gitu ya jadi mungkin uh, tadi ya yang disebutkan tadi, fitofarmaka kata katakanlah tadi ya, bisa mungkin melalui dari skemanya Pak Eka, bisa juga melalui skema dari uh, deputi fasilitasi tentang uh, yang uh, pendanaan untuk untuk kesehatan itu ya, mungkin juga begitu. tetapi akan nanti akan dari persyaratannya akan kelihatan. Ini sebenarnya nanti bisa masuk yang mana ini, begitu ya. Jadi itu yang perlu kita saring dan juga peran brida nanti yang bisa di sini ya, bisa bisa mengarahkan kepada rekan-rekan yang ada di daerah. Uh, Skema-skema uh, mana yang bisa di uh, bisa di bisa diajukan uh, gitu ya nanti bisa juga uh, berkontak dengan kami di direkturat fasilitasi seperti itu uh, kejelasan mengenai awarding uh, tetapi ada intervensi substansi betul pak jadi mudah-mudahan yang dilakukan oleh Pak Eka ini sebenarnya dan dari kami nanti ya dari Tibrin ini memang intervensi yang sifatnya lebih substantif artinya benar-benar nanti mana yang yang kurang itu mana yang bisa kita uh, perbaiki bersama-sama seperti itu Pak jadi memang tidak terkesan administratif begitu ya jadi Pak Eka bahkan form-form yang mau diisi disederhanakan tadi sama Pak Eka ya jadi tidak harus bikin form yang rigid yang sangat lengkap seperti mahasiswa mau apa namanya Mau sidang tesis gitu, sepertinya tadi kelihatannya nggak begitu ya. Jadi saya lihat tadi sederhana begitu. Jadi teman-teman agresif mungkin ya bisa mengakses dengan lebih mudah. Jadi, itu jadi mudah-mudahan memang sudah mengarah ke arah substantif. Kemudian yang dari Pak Kaban eh, tadi ini ya saran supaya bisa ini ya ada skema untuk OBT aparatur ya. Tapi ini, ini Pak Ika. Pak Eka tentang UMKM ya mungkin eh, bukan ke arah sana tapi nanti Pak Eka yang jawab. Kemudian uh, BRIDA tidak hanya menjadi fasilitator, gitu ya, tadi Pak uh, Pak Gaban menyampaikan ya. Sebenarnya bagaimana kalau eksistensi dari bank yang nanti akan menjadi BRIDA ini lebih kuat, gitu ya. Jadi bisa melaksanakan di Bank itu. Nah ini kondisi ideal Pak Gaban. Jadi kalau kalau uh, BRIDA bisa melakukan di Bank Girap dengan memiliki banyak fungsional-fungsional yang ada 11-12 uh, jenis yang ada di Brin maupun di luar BRIN, mungkin, mungkin ya masih perlu mungkin juga perencana, perlu juga mungkin analis kebijakan ya yang diampu oleh uh, oleh Bapenas dan LAN gitu ya. Di BRIN ada ada peneliti, perikayasa ya, analis data ilmiah, analis kemanfaatan IPTEK dan lain-lain ya, banyak sekali di situ. Kalau memiliki sumber daya itu dan bisa melakukan lifting kira sendiri tentu saja ini sangat ideal, Pak Kapan. Tetapi kalau seandainya itu tidak ada, jadi tidak semua uh, Kota Kabupaten memiliki sumber daya seperti itu, Pak. Jadi makanya kita masih masih bisa ini ya, kalau kalau BRIDA bisa memfasilitasi saja itu sebenarnya sudah sesuatu yang ini ya, sesuatu yang yang baik gitu ya, sesuatu yang uh, sudah sudah kita harapkan uh, bisa membantu uh, rekan-rekan peneliti yang ada di sana. Dan ini memang tadi kan khawatirnya ini kan sama dengan ditan yang sebelumnya saja, begitu ya. Nah ini Pak Gaban kalau kita lihat fungsi-fungsi beda perannya cukup cukup besar Pak. Jadi meskipun memfasilitasi tetapi tidak hanya itu ya memfasilitasi, membina kemudian tadi menyusun kebijakan, kemudian membuat perencanaan program ya jadi kebijakan itu benar-benar nanti bisa digunakan oleh pembuat keputusan di daerah. Jadi fasilitasi ini sebenarnya fasilitasi dalam arti yang cukup luas gitu ya, lebih luas daripada mungkin yang sebelumnya ada di BIDA. Sekali lagi jika sekiranya di Solok ya dan kabupaten kota lain memiliki uh, Sdm yang cukup untuk melakukan litbang sirap ini, ini adalah kondisi ideal tentu saja. Oke, okay. itu untuk Pak Kaban, kemudian untuk Ibu Nila tadi ada juga terkait. Oh ini STP ya Bu Nila. Nah ini mungkin nanti Bu Nila uh, silakan nanti kalau berkenan Bu kita uh, ya kemarin ada ada laporan dari rekan yang uh, mengikuti. Uh, Acara itu dan mungkin perlu kita diskusikan lebih detail lagi sebelum dengan teman-teman di biro hukum ya biro hukum untuk kerjasamanya kita perlu perjelas kira-kira kegiatannya apa gitu ya. Memang dari dari brida ini memang di, kita harapkan lebih ini ya lebih bisa mengidentifikasi kegiatannya apa saja termasuk NSTP atau eh, STP ya sorry um, termasuk STP. STP ini sesuatu hal yang sangat baik ya uh, di sini kan. Intinya, nanti utamanya, ya, utamanya itu bisa menumbuhkan beberapa startup atau perusahaan pemula berbasis riset atau berbasis teknologi, dan ini tentu saja bis, masih ada skemanya, gitu ya. Jadi, cara sepertinya agak berbeda proses bisnis, ya, dengan yang, yang sebelumnya. Uh, Bunilah, jadi kalau yang dulu itu ya ada uh, Pak Pak Kemal, ya Pak Kemal, Pak Kemal atau uh, siapa ya yang di riset itu memiliki ini ya, memiliki unit kerja yang khusus tentang KST gitu ya. Nah, sekarang di BRIN agak berbeda proses bisnisnya. Nanti kalau seandainya ibu perlu penguatan tentang pbbt nya ada skema untuk itu. Jadi, beritanya nanti bisa kerjasama dengan riset melakukan. Uh, membuat uh, kajian bersama ya kita usulkan pendanaannya bisa atau dari dari uh, Balitbangda kalau punya anggaran bisa melakukan itu kalau tidak ada atau ada tapi kecil misalnya gitu ya bisa bekerjasama dengan Kementerian Dikti bersama-sama mengajukan uh, penganggaran mengajukan uh, anggaran tadi ya untuk uh, pendanaan riset dan inovasi seperti itu termasuk hal-hal lain di STP tersebut ya di STP kan tidak mungkin tidak hanya ini ya tidak hanya tentang startup ya tadi UKM binaan tadi ya yang UKM tadi bisa ikut yang di sini nih yang dari tempat Pak Asin dan Pak Eka ini ya nanti bersama-sama gitu ya kalau kendala anggaran bisa mengakses anggaran yang ada di tempatnya Pak Eka jadi nanti kita lihat bu di STP tersebut atau di kegiatan-kegiatan di lain yang terkait balik bangda, itu bisa di bisa dielaborasi lagi, kira-kira apa saja yang mendukung itu, gitu ya. Kemudian kemana ini? Kita harus bekerjasamanya, gitu ya. Atau anggarannya bisa di, bisa didapatkan dari mana saja? Itu perlu uh, didiskusikan mungkin agak lebih detail. Dan ini bisa Bu nanti silakan uh, berkontak ya teman-teman uh, dari Balitbangda Bangda Sul ya. Nanti kita bisa diskusikan uh, lebih detail lagi mengenai kegiatan-kegiatan uh, yang mungkin bisa disamakan dengan dengan Brin. Uh, nanti uh, setelah kita susun secara lebih detail, nanti bisa kita arahkan untuk kerjasamanya seperti apa dengan uh, Biro Hukum dan Kerjasama. Saya kira itu uh, uh, Pak Asin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ya, baik terima kasih Pak Agus. Uh, berikutnya, uh, Pak Eka, uh, di sini ada pertanyaan <tuh> dari Pak Salehudin dan dari Pak Kaban. ya, uh, ya. Mudah-mudahan sudah dicatat ya Pak ya tadi ya? Iya, iya. Ya. Oke, silakan Pak. Makasih, uh, terima kasih Pak Aswin. Terima kasih Pak Seleudin atas responnya yang begitu semangat ya terhadap program ini. Jadi tadi Bapak menyoroti uh, mengenai uh, HKI ya, uh, perlindungan. Nah, jadi HKI ini uh, Pak Seleudin dan Bapak Ibu sekalian adalah salah satu bentuk ruang lingkup uh, fasilitasi pembinaan kita. Jadi saya sampaikan memang ini bisa kita lakukannya. Tapi ada usul yang menarik dari Pak Solehudin ya. Kita sudah berupaya mensimplifikasi usulan dan proses. Ada lagi usulan yang saya kira berlian dari Pak Solehudin agar khususnya dalam proses pengurusan HKI itu paling tidak prosesnya lebih simpel. Jadi tidak ngirim email yang begitu banyak dan sebagainya. Nah. Saya ingin sampaikan Pak Solehudin dan Bapak-Ibu sekalian bahwa di BRIN ini ada direktorat yang khusus menangani ini. ya. Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual, ya dan uh, mungkin nanti Pak Agus juga akan uh, melakukan webinar tersendiri ini, khusus mengenai HKI ya. Nah, dan uh, sebagai informasi sebagaimana uh, yang disampaikan oleh uh, Ibu Direkturnya pada saat saya uh, bertemu dengan beliau bahwa uh, seingat saya di Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual itu sudah membangun sebuah sistem ya di dalam rangka proses pembinaan hak intelektual ya. Jadi di situ bukan hanya proses pengusulan dan lain sebagainya, bahkan seingat saya kita bisa mentracing ya sejauh mana prosesnya sampai mana prosesnya dan seterusnya ya. Nah dan saya kira ini masalah tentang HKI nanti secara spesifik mungkin ada ada sesi berikutnya tetapi yang menjadi catatan bahwa HKI itu adalah bagian dari proses pembinaan di program ini. Nah, jadi saya tambahkan juga bahwa sebetulnya proses HKI itu eh, tidak juga harus melalui program VR atau Fumi, ya, Upa ibu sekalian. Jadi ya, nanti eh, saya kira ibu dari manajemen KI akan menyampaikan, mungkin bisa saja mengakses langsung ke sana, gitu, tanpa harus melalui proses ini, gitu ya. Nah, <tuh> jadi itu eh, kemudian. Eh, mengenai awarding tadi sudah disampaikan Pak Agus ya bahwa kita untuk difasilitasi inovasi akar rumput dan bahkan bumi juga memang tidak tidak sampai dengan saat ini tidak akan terlalu melakukan proses awarding jadi kita memang akan fokus melakukan proses pembinaan terhadap usulan yang menurut kita prioritas untuk segera dilakukan pembinaan ya bahwa nanti kemudian hari awarding itu sifatnya itu hanya ad hoc atau eh, apa namanya eh, sesaat saja gitu ada dalam rangka A dalam rangka B dalam rangka C gitu ya. Tetapi fokus dari program ini adalah bagaimana melakukan proses pembinaan terhadap inovasi yang lahir dari masyarakat atau terhadap eh, apa namanya UMKM ya. Itu Pak Salehuddin. Nah, kemudian dari Pak eh, Kabalit Bank Kota Solok ya. Eh, terima kasih Pak eh, apa namanya eh, mengenai uh, inovasi uh, organisasi perangkat daerah ya tentu uh, saya menyampaikan saran saja bahwa bapak ibu sekalian uh, para peneliti atau uh, uh, apa riset di OPD ya sebetulnya memang betul bisa mengakses berbagai fasilitas yang ada di Brin ya terutama fasilitas pendanaan ya dalam rangka proses riset. Nah, tetapi kadangkala kita begitu sulit bila mengaksesnya atau mengusulkannya secara sendiri-sendiri, ya. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan Bapak Ibu mencari teman, ya, berkolaborasi, bersinergi bareng-bareng, baik dengan preset brain-nya itu sendiri, ya, atau dengan perguruan tinggi, ya, atau dengan stakeholder lain, ya, sehingga dalam proses pemenuhan persyaratan bisa menjadi lebih mudah, lebih smooth, ya, lebih smooth, ya proses pelaksanaan evaluasi dan lainnya bisa dilakukan secara baik dan apakah itu bisa masuk ke PPBR apakah itu bisa masuk ke pusat apa apa namanya kolaborasi riset bersama yang rugan tinggi dan lain sebagainya jadi saya lebih menyarankan bagaimana bapak ibu berupaya membangun komunikasi intens dulu dengan komunitas di sana menyepakati topik apa yang akan diusulkan baru kita melakukan proses pengusulan ya nah untuk VR ya tentu sebagaimana kita mengacu kepada terminologi dan konsep utama kita lebih mengutamakan ya inovasi yang betul-betul ya diusulkan oleh masyarakat ya jadi kami berharap sebetulnya bapak ibu sebagai uh, salah satu aktor inovasi di daerah ya selain sebagai uh, nanti akan menjadi pendamping juga sebagai uh, apa namanya uh, penyaring awal ya karena kan banyak sekali ya riset inovasi masyarakat. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui persyaratan, kemudian eh, apa namanya? critical critical point yang menjadi apa namanya? persyaratan untuk diterimanya fasilitasi ini ya, seperti profil inovasinya, dampaknya dan betul-betul bahwa inovasinya itu berasal dari masyarakat ya. Kita yakini bahwa ini hasil jerih payah kreativitas dan pemikiran daripada masyarakat ya. Nah, itu baru kita di, ya, baru diusulkan dan yang mengusulkan nanti Bapak Ibu sekalian saya garis bawahi lagi ya bukan pemerintah daerah ya jadi yang bertanda tangan mengusulkan itu adalah masyarakatnya itu sendiri ya Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi ya nah itu menjadi pertimbangan kami supaya nanti pada proses pembinaan kami bisa melibatkan Bapak Ibu ya kemudian eh, untuk Pak Masih Pak Kepala Balitbang Kota Solok ya ya kita berharap Pak jadi instrumen-instrumen ini ya bumi VR itu bisa memberikan uh, tidak hanya kontribusi secara langsung terhadap masyarakat dan apa namanya uh, UMKM-nya tetapi bisa memberikan kontribusi kepada performa kinerja dari Litbangnya ya tentu dengan lebih banyaknya aktivitas uh, aktivitas yang berkaitan dengan Litbang kira, maka saya meyakini betul uh, akan memberikan output impact ya uh, dan itu bisa berkontribusi meningkatkan uh, performance dari kinerja Litbang jadi kalau misalkan nanti dari Bapak Ibu ada ditemukan sebuah inovasi masyarakat yang signifikan, kemudian dilakukan pembinaan, dan bahkan bisa memberikan bukan hanya solusi bagi dirinya, tapi daerahnya, atau bahkan level nasional, saya kira itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Bukan hanya untuk masyarakatnya, tapi kita juga, ya, Pemdanya, dan bahkan kita semua sebagai komunitas Litbang Gira. Nah saya kira itu ya Pak Aswin, yang kalau Ibu Nila tadi eh, sudah disampaikan ke Pak eh, oleh Pak Dodo, eh, saya juga menekankan bahwa eh, kalau di inkubator bisnis atau di startup ditemukan hal-hal eh, eh, apa namanya yang sekiranya relevan ya dengan program ini bisa direct eh, dilakukan pengusulan ya sesuai dengan mekanisme yang tadi kami sampaikan ya. Jadi Eh, apa namanya satu sisi mungkin proses kelembagaan STP-nya paralel ibu eh, lakukan tapi sisi lain tidak harus menunggu itu settle dulu ya atau misalkan eh, dapat apa ke, kejelasan dari pak Agus dan teman-teman yang lain yang mengurus KST nah, tapi dari sekarang bisa mulai mengidentifikasi ya inovasi-inovasi eh, yang lainnya dari masyarakat begitu pak Aswin? Baik eh, terima kasih pak Eka pak Agus tadi kita sudah Uh, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Agus, Pak Eka bisa ini ya bisa menjawab apa pertanyaan dari Pak Pak Salehuddin, Pak Kaban dan juga Ibu Dila. Uh, di termin yang ketiga kita akan kembali lagi ke pertanyaan yang sudah masuk di dalam link pertanyaan. Uh, Silahkan teman-teman operator bisa ditampilkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah di, kita himpun. Jadi, memang ada banyak pertanyaan, Bapak Ibu yang masuk, namun mohon maaf, tidak bisa semuanya kami bacakan. Kami akan lebih prioritaskan pertanyaan yang memang sesuai dengan agenda dari webinar ini. Jadi, mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami bacakan. Baik, masih dalam proses untuk uh, share screen dari operator. Kami mengingatkan kembali Bapak Ibu peserta untuk bisa mengisi uh, questionnaire yang sudah disampaikan di dalam link yang sudah ada di kolom chat. Kami persilahkan. Baik, oh, keluar lagi. Baik Bapak Ibu, waktu kita kita strike dengan waktu ya. Kita akan selesai di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan menyesuaikan ya pertanyaan-pertanyaan ini dengan waktu yang tersedia. Pertanyaan yang keempat ini ditujukan kepada Bapak Eka Gandara. Pertanyaannya apa bisa dibentuk tim di daerah untuk fasilitasi pembinaan inovasi akar rumput? Yang kedua, jika bisa, bagaimana prosedur dan kelengkapan administrasinya? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dr. Aminah, Bapeda Kabupaten Bungo, ditujukan kepada Pak Eka juga. Pertanyaannya, suami saya pengrajin yang bergerak dalam pengasah batu akik. Di pasar akik mesin asah masih manual dan masih mengeluarkan polusi. Namun suami saya telah membuat keterbaharuan dengan... Asah batu akiknya tanpa mengeluarkan debu dengan merakit sendiri mesin asahan tersebut. Apakah hasil karya suami saya ini termasuk ke dalam inovasi? Yang berikutnya, apa kenyataan batu akik ini akan berbentuk musiman? Untuk itu, mohon arahan dan masukan dari Bapak untuk keberlanjutan pengrajin batu akik. Atas pencerahannya, diaturkan terima kasih. Selanjutnya, mungkin satu lagi, mungkin baik. Yang enam ini dari Yan Riko Dari Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan uh, Kabupaten Tebo Wah ini pertanyaannya untuk Pak Eka semua ini <laughs> yang, per, yang pertama inovasi mungkin bisa disamakan dengan terobosan Yang namanya terobosan artinya kita menerobos dan beresiko Berbentur dengan sistem yang ada Dengan kata lain inovasi ini sesungguhnya sangat riskan Berbenturan dengan regulasi Berbenturan dengan administrasi dan berbenturan dengan batasan-batasan birokrasi. Agar inovasi ini tidak keluar jalur dan tidak bermasalah e, perikal hukum, menurut Bapak, bagaimana kita, bagaimana kami yang ada di daerah ini seharusnya menyikapi ini dan bagaimana Brin memandang ini untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir untuk sesi ini, ya ditujukan oleh e, untuk Pak Eka juga, dari Bapak Ferdinand Sitinjak, ya dari Bapak Bapak Dalit Bank, pemerintah kabupaten Tapaluni Utara, pertanyaannya: mohon petunjuk, apakah angket inovasi akar rumput terdapat tiga pilihan sektor bidang inovasi? Apakah hanya satu bidang yang dapat dipilih? Dan yang kedua, dalam hal inovasi yang sifatnya individu, ini bagaimana prosesnya? Bidang yang akan saya fokuskan adalah di bidang teknologi informasi yang fokusnya pada sistem pengendalian dan evaluasi rencana kerja perangkat daerah. Baik demikian ada empat pertanyaan kesemuanya ditujukan kepada Pak Eka. Kami persilahkan Pak Eka mungkin bisa memberikan tanggapan. Oke baik terima kasih Pak Aswin. Terima kasih Bapak Ibu ya atas responnya terhadap apa yang kita sampaikan. Saya sangat apresiasi. Yang pertama dari Balibang Provinsi Sultra ya, eh, apa bisa dibentuk tim ya? Jadi kami diberi sebetulnya. Eh, apa menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Artinya kita tidak menyiapkan e, NSPK bagaimana proses pembentukan tim di daerah. Jadi kami serahkan ya kepada Bapak Ibu sekalian, tapi kalaupun memang tak, nanti pada akhirnya sebagai responsivitas Bapak Ibu terhadap program ini sehingga Bapak dan Ibu dan pimpinan memberikan atensi yang kuat sampai dibentuk tim, ya kami sangat apresiasi ya. Tetapi saya sampaikan Bapak Bapak Ibu sekalian bahwa Uh, pembentukan tim ini uh, sifatnya tidak wajib ya dan kami juga tidak memberikan prosedur yang baku ya uh, silakan saja bagaimana tingkat urgensitasnya bagi Bapak Ibu sekalian ya jadi uh, apakah harus dibentuk tim khusus atau cukup dengan uh, apa perangkat yang ada gitu ya tinggal penugasan-penugasan ya selebihnya nanti tinggal bagaimana kebijakan dari pimpinan dan lembaga Bapak Ibu sekalian ya itu seperti itu kemudian uh, Ibu Dr. Aminah ya, saya kira kita sepakat ya bahwa salah satu ciri inovasi itu tentu ada kebaruan ya. Jadi, apapun ya di dalam produk apapun, jasa apapun eh, sepanjang itu ada kebaruan dan ya, ada dannya lagi eh, kita yakini bisa memberikan nilai tambah baru ya terhadap apa yang kita buat selama ini ya. Nah, itu kita yakini sebagai eh, bagian dari yang kita sebut sebagai inovasi. Jadi termasuk dengan apa parajin batu akik ini ya. Jadi kalau tadinya proses ininya masih menimbulkan polusi dan lain sebagainya, kemudian dengan masalah itu lalu berpikir suami ibu sehingga menghasilkan sebuah rangkaian proses ya. Bagaimana pengasahan itu menjadi lebih ramah lingkungan, tidak berdebu, lebih efisien, lebih cepat. Saya kira ini sebagai bagian dari inovasi yang ibu lakukan. Jadi silakan saja nanti diusulkan ya karena eh, saya tidak bisa menjawab ya ini bisa ya ini tidak bisa karena itu lebih kepada bagaimana tim pakar kita menyampaikan eh, hasilnya nanti assessment dari eh, review mereka ya tapi sebagai eh, apa namanya gambaran saya kira ini bisa dimasukkan nanti eh, sebagai bagian dari usulan inovasi akar rumput nah kemudian eh, berikutnya eh, dari Pak eh, Yenriko ya ya saya sangat setuju, Pak. Kadang memang inovasi itu kita tabrak sini, tabrak sana, gitu ya. Dan itulah yang terjadi terhadap inovasi-inovasi yang kita rasakan sekarang, ya, seperti ojek online dan seterusnya. Yang sebetulnya sebelumnya belum ada regulasinya, ya. Tetapi masyarakat, apa namanya, inovasi itu begitu, apa namanya, terus berkembang, dan masyarakat merasakan manfaatnya sehingga sempat terjadi semacam apa namanya dinamika ya sehingga apakah nanti penyelesaiannya itu di aspek regulasinya yang harus disesuaikan dengan inovasi dan kemajuan eh, perkembangan zaman atau eh, inovasi yang harus kita sempurnakan ya ya tapi tidak semua saya kira inovasi itu eh, selamanya bertubrukan dengan regulasi yang ada oleh karena itu ini sangat kasuistis ya Pak Yanriko Nah, nanti disampaikan saja kalau memang dalam konteks program ini VR ya atau Kumi ada e, mengarah ke sana disampaikan saja ya di dalam usulannya profil inovasinya seperti apa termasuk kendalanya dan lain sebagainya. Kemudian nanti kira-kira e, rencana kerjanya seperti apa? Nanti kita juga akan evaluasi sebagaimana seberapa jauh dampaknya ya, seberapa dampaknya jauh. Tapi jangan lantas Bapak Ibu sekalian bahwa e, inovasi itu ter, apa? E, seolah-olah akan bertuburkan sehingga menyebabkan kita jadi apa namanya agak sedikit kurang bersemangat. Saya kira tidak demikian ya. Yang penting kita tetap saja terus uh, bersemangat. Oleh karena itu kolaborasi kita ini ya dengan khususnya kedeputian uh, riset dan inovasi daerah ini dengan Pak Agus Widodo uh, itu bisa mel melihat uh, potensi dan juga masalah sehingga nanti gap-gap itu bisa kita lakukan uh, apa namanya uh, solusinya melalui instrumen-instrumen program ini. Ya, melalui instrumen instrumen program ini, nah, nanti kita uh, beriin tentu akan bagaimana mengupayakan inovasi-inovasi ini, apa namanya, tidak apa namanya uh, 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 ber, berdampak masalah hukum ke depan. Ya, seperti contoh lah, misalkan gini ya, saya sampaikan, banyak sekali ya, ada beberapa masyarakat yang menghasilkan dan mengklaim, misalkan menghasilkan benih-benih unggul, ya, benih-benih unggul yang secara testimoni sudah menghasilkan tonasi yang lebih daripada yang ada, ya, lalu dijual belikan sehingga tergat, apa, tersandung hukum ya. Nah kita tidak tidak bisa menyalahkan berbagai hal ya. Nah ini kita harus duduk bersama ya. Tentu sebuah produk karena ini kita ada regulasinya, tentu harus memenuhi dulu apakah sudah diuji multi lokasi, apakah sudah sesuai dengan ini dan seterusnya dan seterusnya ya. Sepanjang persyaratan-persyaratan eh, sudah terpenuhi, barangkali ke depan ya inovasi-inovasi itu bisa berkembang dan bisa dikomersialisasikan eh, se, se maksimal mungkin ya. Demikian juga sebaliknya, ya. Kalaupun misalkan ternyata regulasinya perlu dilakukan, apa namanya, perbaikan untuk menanggapi, menanggapi perkembangan zaman, ya, saya kira tidak juga menutup kemungkinan. Ya, di BRIN juga ada Deputi Kebijakan, ya, Pembangunan Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi. Saya kira kedua deputi itu juga memberikan perhatian, ya, supaya inovasi-inovasi ini bisa berkembang dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Demikian Pak Yang Riko ya penjelasan saya. Kemudian Pak Ferdinand Sitinjak ya dari Kabupaten Tapanuli Utara tiga pilihan sektor bidang inovasi itu yang dimaksud adalah sesuai dengan PP inovasi daerah barangkali ya. Nah, jadi sebetulnya kita tidak terlalu merujuk kepada tiga jenis sektor bidang inovasi ya. Jadi Uh, kalau kita lebih tadi yang saya sampaikan ada berbagai bidang ya, bidang pangan, pertanian, energi, teknologi informasi dan seterusnya ya. Jadi uh, spektrumnya jauh lebih luas ya. Uh, uh, tergantung pada inovasi, profil inovasinya seperti apa. Nah, tinggal nanti kita harus pertama ya mengidentifikasi apakah betul ya inovasi itu betul-betul murni hasil karya masyarakat ya. Nanti ini para reviewer yang akan menilai, yang akan mengklarifikasi ya kepada yang bersangkutan. Dan dan dipastikan bahwa inovasi ini tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain ya dari pemerintah daerah dapat bantuan dari ini dari ini betul-betul semua murni hasil karya dan e, sumber daya dari masyarakat itu sendiri ya lagi-lagi nah, saya menyarankan Pak Ferdinand e, saya menghargai Bapak punya inovasi ya nah, dan tentu e, terbuka peluang untuk mengakses mengakses apa namanya program-program e, yang lain ya saya tidak akan mengatakan bahwa ini tidak mungkin bisa masuk ke misalkan mungkin saja gitu ya. Aplikasi ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan bisa berdampak pada komersial atau dengan program-program yang lainnya. Ya, jadi poin saya adalah tidak hanya pada tiga sektor itu saja, bisa di sektor apapun. Ya, yang penting inovasinya itu berasal dari masyarakat. Begitu, Pak Aswin baik eh, terima kasih Pak Eka untuk tanggapannya Bapak Ibu ini sesi ketiga tadi sudah disampaikan ada empat pertanyaan kesemuanya sudah eh, diberikan tanggapan oleh Pak Eka eh, dan mohon maaf ya saya melihat di sini di banyak masih banyak eh, pertanyaan yang disampaikan yang 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 melalui link ya belum bisa kami bacakan Uh, mengingat waktu ya mengingat waktu kita dibatasi sampai dengan jam 11 ya mohon maaf sekali um, dan saat ini kita sudah ada di jam uh, 10 lewat uh, 47 artinya hanya tinggal kurang lebih 10 menit lagi mungkin terakhir kami beri kesempatan satu pertanyaan yang mau raise hand kami persilahkan silahkan Bapak Ibu apabila ada satu ah, baik dengan Bapak Raffi Al Munawar ya. Baik, uh, kami persilahkan Pak Raffi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, nah, ini belum bisa on cam Pak ya uh, untuk segenap dari tim Brin, ya. Terima kasih waktunya. Jadi saya Raffi dari uh, startup uh, mulu aplikasi terkait dengan startup nih Pak. Kalau startup itu butuh hanya Uh, itu cukup kompleks ya terutama nanti ada developing sama marketing dua hal itu apakah bisa di cover kalau developing itu kan kita perlu untuk biaya uh, R&D ya dari itu nanti kemudian kita implement ke ke programmer seperti itu untuk development apakah itu bisa untuk kita uh, bantu ajukan dan nanti seperti apa secara teknis biar biar langsung bisa kami usahakan seperti itu Pak mungkin itu aja Pak Terima kasih. Karena Baik, ini udah, uh, udah ada startupnya udah sudah udah ada badan hukumnya, udah ada PT-nya, cuma kita mau masuk ke venture capital atau yeah. uh, modal ventura itu butuh yeah. ada namanya market validation. Jadi kita perlu mendapatkan user dulu. Nah, uh, kita ada di tengah-tengahnya kita baru mau masuk ke user itu butuh lagi penyempurnaan produk dan juga uh, ke pasar untuk penetrasi ya Pak seperti itu. Nah, okay, bisa yeah. nggak dari Brin untuk uh, membantu ke situ? Nanti kalau misalnya kita udah bisa aksi itu akan lebih mudah untuk ke stek selanjutnya, untuk ke pendana selanjutnya, Pak. Dari fitur iya. Terima kasih. Baik. Pak Rafi, posisi ada di daerah mana, Pak? Wonosobo, Jawa Tengah, Pak. Wonosobo, ya. Di sini iya. uh, hadir pemerintah daerah dari Wonosobo? Jawa Tengah hadir, ya. Oke. Okay baik kami persilahkan mungkin baik Pak Agus Widodo dan Pak Eka untuk bisa menanggapi ya um, tadi ada teman kita dari daerah dari Wonosobo terkait dengan startup kira-kira bagaimana nih potensi baik skema yang ada di BRIN maupun apa peluang BRIDA untuk menangkap adanya kebutuhan uh, fasilitasi dari mitra di daerah ya terutama startup mungkin kami persilahkan Pak Agus dulu mungkin kami persilahkan Pak Oke okay, baik, uh, baik mas Jadi uh, memang ini terkait kalau untuk program uh, mas Raffi ini ada ada program PPBR, ya. Saya kira bisa ikut juga di PPBR itu. Tempatnya di tempat Askin juga dan Pak Eka itu. Tapi lewat ini ya, lewat uh, pendanaan fasilitasi ya dari program fasilitasi yang di, kita putian, Betul. ya, Jadi, calurnya, calurnya lewat. Jadi jalurnya jalurnya lewat ini. Jadi mas Raffi di sana ada ada uh, ini untuk pendanaan riset inovasi salah satunya itu tentang ppdr saya kira uh, masih uh, bisa itu di uh, apa namanya di, dimasukkan ke sana uh, coba dilihat ini ya dilihat timelinenya ya kapan uh, kapan uh, pengajuan proposal dan sebagainya nanti uh, ada mekanisme validasi dan sebagainya ya untuk usulan itu enam uh, bulan kalau nggak salah itu ya di coaching begitu uh, apakah bisa lanjut apa enggak nanti ada pendanaan yang bisa diberikan, tapi pendanaannya untuk apa saja nanti Mas Rafi coba cek ya di di penanangan Menesrisnov ya, ID di situ. Nah ini juga nanti rekan-rekan di di Bida baik atau Litbangda sekarang ya, Litbangda Wonosobo mungkin ini Mas Raffi bisa uh, ber ini ya bersama-sama mungkin ya karena kalau untuk uh, baik, untuk baik. teknologi tertentu yang Mas, Mas Raffi mau mau kembangkan ini ya, Mas tapi kan sebagai startup ya pasti. Uh, mungkin teknologinya bisa dari mas Raffi, bisa juga dari tempat lain ini kan Dan nanti ini perlu dikomunikasikan dengan uh, periset yang ada di Brin gitu ya jadi teknologinya ini uh, tidak bisa kita tiba-tiba dari ini ya dari dari mas Raffi bawa gitu ya nanti perlu ada ada ini ada apa, verifikasi dari dari peneliti yang ada di Brin bekerjasama begitu ya supaya tadi tuh supaya uh, teknologinya benar-benar diyakinkan bisa di, dijalankan ya sampai dengan uh, apa itu ada medan semua ini ya reduce levelnya itu bisa tercapai seperti itu Mas Rafi dan ini bisa juga be, ini ya be, bekerjasama atau di sounding ya pada rekan-rekan di Litbangda yang ada di Monosobo atau Litbangda provinsi kalau seandainya uh, uh, tapi coba di Monosobo dulu ya nanti supaya ada di Monosobo tidaknya berkoordinasi dengan beda yang ada di di Jawa Tengah seperti itu supaya bisa ini ya nyambungnya supaya lebih baik. Begitu, baik Pak Agus. Jatuh. Kebetulan eh. saya juga di UDIP kuliahnya Pak. Aku oh, jadi di Semarang. Oke okay. Baik baik ya itu bisa coba dicek ya. Kita di di yeah. di, di, yeah. di yeah, pempro, kami... datang cukup ini kok cukup yeah. apa ya, namanya uh, sangat proaktif gitu itu. Ya. Yeah. Startup kami itu bergerak membantu UMKM, Pak, Pak Agus. Okay, jadi yeah, yeah. kita pembukuan UMKM menggunakan blockchain sama smart contract oh, seperti yeah, itu. Yeah, yeah. Okay, baik, -baik ya. itu bagus ya. Okay, iya iya betul, betul betul kompleks okay. juga itu. <laughs> terima kasih. Oke okay, sama-sama. Baik terima kasih Pak Agus Pak Eka mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin apakah berpeluang ini masuk GRI? Uh, nah. uh, Mas Raffi ini kan milenial ya milenial yang uh, siapa namanya uh, begitu uh, updating ya. Nah jadi. Saya sih menyarankan Mas Raffi mengakses fasilitasi PPBR ya supaya mendapatkan coaching apa namanya pembinaan yang lebih komprehensif ya terhadap produk yang dihasilkan oleh Mas Rafi karena sepengetahuan saya nanti tidak hanya sekedar bagaimana produk development fokusnya kalau PPBR tapi bagaimana membuat model bisnis valuasi bisnis membuat jejaring bisnis startup. Jadi nanti yang akan didapatkan itu bukan hanya sekedar bagaimana mendevelop produk supaya lebih berkualitas karena kan tidak hanya cukup itu kan ya jadi Mas Raffi juga harus Mas Raffi juga harus mengetahui bagaimana memvaluasi Bagaimana membuat model bisnis dan lain sebagainya. Nah itu semua itu fasilitasinya ada di fasilitasi startup nah sayangnya untuk periode sekarang nih sepertinya sudah sudah berakhir tapi jangan khawatir ya sebagaimana Pak Agus Widodo sampaikan tadi, sebenarnya fasilitas-fasilitas yang diberi itu akan secara bertahap dibuka terus panjang tahun. Oleh karena itu, saran saya, selain fokus ngutak ngatik aplikasi, ngutak ngatik juga websitenya pendanaan riset dan inovasi BRIN, sehingga informasinya lebih update. Ya, Mas Raffi ya. Baik, terima kasih Pak Eka. Ya, ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Eka Gandara, Bapak Ibu. Boleh tanya satu Tapi singkat aja Bu ya, singkat aja ya. Iya. Ya? ya. Silakan ini terakhir, singkat aja. Uh, iya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bataya, Pamekasan. Nah, saya uh, memiliki semacam komunitas komunitas UMKM yang tergabung di Basaraya Pak sekitar 150 UMKM dan di antara produk mereka adalah minuman uh, minuman segar pak. Nah yang kami butuhkan adalah teknologi bagaimana memperpanjang masa kadaluarsa bagi produk kami karena dengan teknologi itu kami bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Selama ini produk kami hanya beredar di daerah kami saja karena kadaluarsanya hanya maksimal dua hari kalau diletakkan di suhu ruang. Sementara ini kami simpan di kulkas dan untuk mem menyebarkan, mendistribusikan produk kami ke luar kota atau ke mana yang lebih menjangkau pasar yang lebih luas, kami membutuhkan banyak hal seperti distributor yang mempunyai freezer dan sebagainya. Untuk itu kami butuh teknologi yang bisa memperpanjang masa kadar luar bagi produk kami. Mungkin demikian dari saya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin nih Pak Eka, Pak Agus. Kebetulan pertanyaannya sesuai dengan sesuai dengan apa yang sedang kami kerjakan. Jadi izin saya yang menjawab ya. Boleh ya moderator menjawab. Baru baru saya mau lempar ke Pak Aswin ini. Ya baik. Silakan Pak. Ya baik Ibu. Jadi ada skema tadi yang disampaikan oleh Pak Eka terkait dengan kumih fasilitasi usaha berbasis uh, usaha mikro berbasis itek. E jadi ini sesuai dengan 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 apa yang dengan apa namanya uh, mungkin kebutuhan kebutuhan uh, teknologi yang dihadapi oleh teman-teman di daerah ini ini bisa ditangkap melalui skema pumi ini. Jadi silakan nanti ibu bisa mendaftar melalui menyampaikan usulan ya tadi sudah disampaikan uh, linknya tadi ada di presentasi uh, Pak Eka satu lembar saja ya ibu sampaikan identitasnya apa, identitas pengusulnya. Kalau itu kelompok silakan perwakilan kelompoknya. Kebutuhan teknologinya apa? Ya, ceritakan aja dengan dengan bahasanya ibu, tidak harus pakai bahasa Indonesia baku silakan. Dengan bahasanya mama juga boleh gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu sampaikan kalau ini difasilitasi, ini manfaatnya apa? Ya baik itu. Oh kalau ini kalau ini dimanfaatkan nanti eh, apa namanya akan tercipta lapangan kerja sekian orang atau terjadi peningkatan eh, ekonomi sekian rupiah misalnya. Silakan silakan itu saja. Nah, nanti usulan tersebut nanti akan diproses akan dilakukan asesmen kita akan melihat keterjaan teknologinya dan dan insya Allah apa yang ibu butuhkan teknologinya ada di brin. Karena memang sebagian besar yang saya sudah hadapi ya dari eh, beberapa umkm yang sudah masuk hampir Kebanyakan itu permasalahannya di ya, ya. masalah uh, pengemasan, pengawetan, ya. Ya mudah-mudahan, uh, silakan aja ibu ya, bisa langsung melakukan pengusulan dan pengusulan ini terakhir nanti akan ditutup uh, akhir September, ya. Jadi masih ada waktu. Silakan uh, disampaikan saja usulannya. Uh, demikian ya Bu, Bu Sharifah ya. Mudah-mudahan. Ya, ya, silakan ditindaklanjuti. Uh, baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 10.56. Alhamdulillah, kita bisa on time. Ya, uh, kita benar-benar berkomitmen dengan waktu. Ya, uh, jam 11 selesai. Mudah-mudahan uh, kegiatan ini bisa selesai jam 11. Dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Agus Widodo, Bapak Eka Gandara. Ya, ya, mohon kita bisa upload ya di, di rumahnya masing-masing, ya. Ah, informasi yang sangat berharga sekali yang telah disampaikan oleh kedua narasumber ini, terutama kepada bapak ibu peserta di webinar ini dari seluruh Indonesia. Mohon informasi ini, jangan disimpan sendiri. Silakan sampaikan ke rekan kerjanya satu ruangan, satu kantor, agar informasi yang tadi disampaikan oleh pembicara ini bisa diketahui uh, oleh masyarakat umum, sehingga kita bisa memberikan manfaat baik BRIN maupun berida di daerah kepada masyarakat pengguna ITech, e tentunya baik. Um, izin kami atas nama moderator uh, mohon pamit ujuk apa namanya undur diri kami ucapkan permohonan maaf apabila dalam kegiatan diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan um, dan kami ucapkan terima kasih selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Dewi selaku MC kami silakan silakan Bu Dewi ya baik terima kasih Bapak Aswin selaku moderator dan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita hari ini yang sudah memberikan informasi yang luar biasa. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, semoga nanti dapat terjawab di lain waktu dan kesempatan. Alhamdulillah kita telah kita sudah di penghujung acara webinar. Izinkan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kedeputian Riset dan Inovasi Daerah dan Kedeputian Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi dan juga kepada Kepala Brida, Bapeda, Bapeda Litbang di Provinsi Kabupaten Kota, dan pada para peserta webinar yang sudah mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait skema fasilitasi pembinaan inovasi akar rumput dan usaha mikro berbasis iptek. Semoga dapat memperankan peran Brida juga dalam mendorong tumbuhnya inovasi di daerah dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Kami ingatkan lagi sekali lagi yang belum mengisi daftar hadir dan kuesioner dapat mengisi pada link yang telah disediakan. Kuesioner ini bertujuan untuk mendata inovasi akar rumput dan usaha mikro berbasis iptek dari pelaku inovasi dan UMKM. Untuk materi paparan kegiatan hari ini juga sudah disampaikan pada link yang telah tersedia. Sebelum kita berpisah, izinkan saya memberikan pantun untuk Bapak Ibu. Baju baru dalam lemari, dipesan pagi diantar petang. Saya Dewi pamit undur diri sampai jumpa di web, webinar edisi mendatang. Saya Dewi mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama webinar ini berlangsung. Wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima, kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. kasih.